Oke, okay, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang semuanya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun dalam daring gitu ya. Tapi semoga apa yang nanti disampaikan oleh Pak Afif bisa kita pahami lebih baik gitu ya. Ini mata kuliah data mining. Kalau di informatika ada tiga kelas sebenarnya, Pak. Uh, jadi ini kumpulan dari beberapa kelompok tadi Nah kalau di pertemuan normal kita masuk di pekan ke 4 sebenarnya jadi hari ini akan dijelaskan oleh Pak Afif tentang masuk ke modeling nah sebelumnya kita coba uh, kenali gitu ya dari profilnya Pak Afif mungkin teman-teman sudah ada yang kepo dengan nama dan uh, pekerjaan beliau gitu Nah Pak Afif Akbar Iskandar ini secara formal education dari S2 di Computer Science, UI gitu. Terus S1-nya dari Matematika, UI juga. Nah, kalau dibaca professional experience-nya mulai dari 2016 sampai sekarang, jalur ini ya nggak jauh dari machine learning dan juga data data gitu. Mulai dari part time di masa learning engineer, data engineer di kumparan, lanjut AI Research engineer di Bukalapak, senior data Scientist dan kurikulum developer di Haktif, dan terakhir sekarang di Telkomsel sebagai data scientist. Nah, semoga pertemuan uh, kuliah kita di kesempatan kali ini bisa menambah skill sih menambah pengetahuan dan juga sebagai wujud salah satu cara buat agar lulusan kami Uh, bisa memenuhi kebutuhan industri terutama di bidang kapal Mungkin itu uh, dari saya. Uh, gimana Pak Afif bisa? Ya, uh, bisa, silakan Bu Beta. bisa dimulai. Oke, okay, terima kasih banyak Bu Beta atas perkenarannya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang teman-teman uh, semua. Ya, uh, sebenarnya pada kesempatan hari ini kita akan ini hmm. sini oke ke mute. Oke di kesempatan kali ini mungkin kita akan coba membahas mengenai uh, landscape gitu ya atau secara umum uh, data mining uh, di industri ya mungkin nanti kita akan coba sedikit juga mengenai hands-on yang akan uh, Insya Allah mempermudah teman-teman untuk memahami konsep modeling ini ya secara perlahan Uh, insya Allah kita akan uh, bertemu di tiga kali pertemuan. Ya, insya Allah ya, uh, nanti harapannya di pertemuan terakhir kita bisa membahas uh, konsep mengenai deployment gitu. Jadi, uh, istilahnya pekerjaan kita tidak, beker tidak berhenti di modeling saja, tapi harapannya model kita itu bisa digunakan gitu ya oleh orang banyak. Ya tanpa orang lain itu bisa uh, apa melihat kode kita gitu, tapi bisa merasakan manfaat dari model kita. Oke, okay, uh, mungkin izinkan saya share screen dulu ya. Uh, mungkin kita hari ini perkenalan dulu ya uh, sedikit mengenai uh, data mining one on one, tapi isinya sebenarnya ini akan uh, lebih fokus kepada pemodelannya begitu ya. Nah. Uh, mungkin kita bisa lanjut dulu ya uh, tadi seperti yang sudah diperkenalkan uh, oleh Bu Beta ya saya uh, sekarang uh, menjadi seorang uh, sebenarnya uh, pertama kali masuk itu tahun 2022 ya tahun kemarin itu title-nya adalah data scientist gitu ya tapi karena uh, saya di beberapa bulan terakhir ini fokus untuk melakukan uh, deployment model machine learning, ya, terus membuat model end to end gitu ya dari machine learning. Uh, saya berganti title gitu ya menjadi machine learning engineer gitu. Jadi uh, kira kira uh, gambarannya seperti itu. Tapi dari tahun tadi ya 2016 sampai sekarang uh, pasti saya berkutat dengan uh, machine learning begitu ya. Jadi sebenarnya apapun titlenya. Uh, yang kita lihat itu adalah job descriptionnya gitu. Nanti mungkin saya akan coba sedikit cerita ya. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang bertanya apa sih bedanya data engineer, apa uh, bedanya data scientist, terus apa bedanya business intelligence dan lain sebagainya. Mungkin saya akan coba sedikit uh, perkenalan juga ya uh, nanti di belakang. Oke, okay, kita lanjut aja ya. Ah, ini sedikit uh, perkenalan dulu ya terkait dengan uh, revolusi industri, gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang digitalisasi dan lain sebagainya itu sudah revolusi industri yang kemarin gitu ya, revolusi industri 3.0. Nah, yang membedakan antara industri 4.0 dengan industri 3.0 itu adalah uh, adanya intelligence dan adanya uh, information atau banyaknya data gitu ya. Sehingga ketika semua ini kita manfaatkan ya, ini akan menjadi sebuah insight yang mana insight ini bisa uh, mengupgrade, gitu ya, mengupgrade dari uh, si uh, revolusi industri ini, ya. Contohnya banyak sekali, ya, dari uh, ke, uh, misalnya kita lihat uh, sekarang sudah banyak sekali, misalnya uh, recommender system dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah upgrade dari uh, sistem pemasaran digital, begitu ya. Cuman bedanya sekarang sudah ditambahkan uh, intelligence, ya, di dalamnya, sehingga yang tertarget dalam iklannya itu udah nggak sembarangan lagi gitu, tapi udah orang-orang tertentu dengan fitur-fitur tertentu begitu ya. Nah terus juga kita uh, sekarang sering lihat gitu ya ada smart home gitu ya, atau smart city, terus juga uh, lampu yang bisa di apa namanya yang bisa dikontrol dari HP segala macam. Nah itu sebenarnya adalah upgrade dari revolusi industri yang berbasis information revolution gitu ya. Nah itu kira-kira ya. Revolusi industri jilid empat, dia itu mengubah uh, apa namanya, mengubah segala hal begitu ya. Ya pokoknya uh, sama seperti revolusi industri, revolusi industri sebelumnya. Ini semua kan kita akibat dari revolusi industri sebelumnya. Misalnya kayak revolusi industri yang kedua ada listrik, sampai sekarang kita pakai listrik begitu kan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Nah, harapannya uh, di sini karena kita juga masih belum jauh gitu ya dari apa namanya dari pintu gerbang. Harapannya teman-teman di sini dengan mempelajari salah satunya adalah data mining, machine learning dan lain sebagainya kita bisa jadi apa ya garda terdepan begitu ya untuk teknologi ini. Nah kita tahu bahwa sekarang perkembangan data itu adalah sesuatu yang sangat sangat signifikan sekarang ini apalagi dengan adanya internet. Nah ini balik lagi ini kan berarti akibat dari revolusi industri yang berbasis digitalisasi begitu kan? Jadi setiap dari kita yang ada di sini itu punya akses untuk bisa memproduksi data. Ya, kita punya sosial media, kita mungkin bisa menulis di uh, apa ya, di uh, blog gitu ya, segala macam. Itu semua adalah uh, data. Kita mungkin upload video di YouTube, itu semua adalah data. Dan uh, banyak yang bilang bahwa, oke, okay, data itu signifikan sekali perkembangannya. Nah, pertanyaannya, data yang seperti apa? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya ternyata yang berkembangan berkembangnya ini eksponensial ya ini adalah data yang unstructured nih warna hijau ya apa itu data unstructured ya unstructured itu adalah data-data yang tidak terstruktur atau tidak diinterpretasikan dalam bentuk tabel gitu ya seperti teks gitu ya foto video ya sinyal dan lain sebagainya itu semua adalah data unstructured jadi salah satu behavior dari data unstructured itu adalah Uh, biasanya yang disebut uh, uh, data yang uh, auto-generated gitu, jadi artinya data yang tidak diinput secara manual oleh kita gitu, tapi datanya sendiri yang uh, datang gitu dari usernya. Ya, contohnya kayak misalkan kita misalnya menggunakan Gojek gitu, segala macam. terus kita pesan gitu ya dari titik A ke titik B itu sudah menjadi data gitu ya untuk si gojek itu kita nge-search apa di Google itu kita sudah apa ya sudah memberikan data ke Google dan lain sebagainya jadi uh, auto-generated dari usernya berbeda dengan structure data mungkin kalau misalnya structure data uh, ini biasanya di input manual gitu ya makanya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan ada yang namanya uh, apa uh, jobdesknya data input gitu ya, jangan uh, admin data input dan lain sebagainya. Nah itu biasanya data-data yang di input itu adalah data-data yang sifatnya structured ya. structure bentuknya kayak gimana sih? Structure bentuknya itu yang bentuk tabel ya. Biasanya itu dalam bentuk katakanlah survei gitu ya, atau mungkin kalau misalnya uh, apa namanya perusahaan punya tabel-tabel eh, perhitungan apa segala macam itu adalah data-data terstruktur Dan kita bisa lihat kalau data-data yang structure ini Dia bertumbuh juga Tapi bertumbuhnya itu ya mungkin linear gitu ya Lebih linear dibandingkan yang unstructured Ini tahunnya sampai tahun 2020 loh Belum tau apa mungkin kalau misalnya kita pakai data yang tahun 2023 Itu akan lebih parah lagi ini eh, Berkembangnya begitu ya Nah, itu sedikit mengenai data. Oke, jadi ini menuju ke konklusi kita. Ya, kita itu tenggelam dalam data, gitu ya. Tapi kita kelaparan tentang pengetahuan atau tentang insight dari data itu, ya. Sama seperti misalnya teman-teman punya hard disk besar, isinya film, ya, sampai full, gitu ya, film-film, tapi filmnya nggak ditonton ya itu kan dia akan jadi ya jadi sesuatu yang memenuhi hard disk kita aja tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hard disk itu film apa ceritanya tentang apa ya aktornya siapa aja nggak tahu kita ya nah itu juga sama dengan data oke data sekarang banyak ada data dari sosial media ada data dari sensor ada data dari scraping gitu mungkin dan lain sebagainya tapi kalau misalnya data itu nggak kita manfaatkan Ya, kita nggak akan bisa mendapatkan insight dari data itu. Nah, makanya munculnya data mining ini itu menjawab pernyataan itu. Sebenarnya, kalau misalnya bisa dibilang, ya, data mining itu sudah menjadi uh, apa ya, sudah uh, merupakan disiplin ilmu yang lama. Sebenarnya, cuman bedanya dengan sekarang, kalau uh, dulu mungkin data mining itu hanya sebatas uh, ini saja, ya, sebatas misalkan teori dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya sekarang dengan adanya misalkan teknologi atau dengan adanya uh, device yang lebih mudah kita dapatkan, bahkan kita nggak perlu device yang mahal gitu ya, kita bisa pakai online gitu ya, misal pakai Google Colab dan lain sebagainya, itu kita bisa lakukan data mining gitu. Jadi sekarang sudah sangat-sangat dipermudah gitu ya, kalau teman-teman ingin belajar atau uh, ingin terjun gitu ya ke uh, dunia machine learning atau data mining. Oke, kita akan coba lihat ya apa itu data mining dan kenapa kita menggunakan data mining. Mungkin ini sedikit aja ya. Nah, jadi ini kalau misalnya sedikit ya mungkin sudah disampaikan oleh Bu Beta ya. Jadi data mining ini adalah sebuah proses untuk mengekstrak ya, untuk mengekstrak dan mendiscover pola di dalam data yang besar ya, large dataset ya. Jadi di sini uh, intinya adalah gimana sih caranya kita bisa mengekstrak informasi atau mengekstrak pola dari data yang kita punya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, kita menggunakan istilah large data. Ya, padahal kita sering dengar ya ada yang namanya big data gitu ya. Nah, kenapa kita nggak pakai eh sorry, big data ya ini big data ini saya susah nulisnya di sini nggak ini big data. Kenapa kita nggak Menggunakan istilah big data, tapi kita menggunakan istilah large data. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita coba lihat ya, dari sisi bahasa, memang yang paling tepat itu adalah large data. Kalau kita mau bicara tentang data dengan volume yang besar, sedangkan kalau misalnya kita berbicara big data, big data itu bukan vocab bahasa Inggris sebenarnya, maksudnya bukan vocab yang langsung diartikan ke dalam bahasa Indonesia, data yang besar bukan. Tapi big data itu punya definisi. Jadi dia kayak semacam term scientific gitu ya. Jadi uh, big data itu kayak punya tiga V gitu ya. Ada variety, velocity, dan volume gitu kan. Nah itu. Uh, jadi kalau misalnya dia memenuhi tiga kriteria ini, kita bisa bilang itu adalah big data. Tapi kalau misalnya kita cuma punya, oke okay, data misalkan satu terabyte, tapi datanya formatnya sama semua. Misalkan gambar semua. Kita nggak bisa bilang itu big data. Karena tidak memenuhi 3 v yang ada di sini, ya, dari sisi variety itu cuma satu jenis, ya kan? Gitu, kira-kira, itu yang disebut dengan, uh, ini ya, sedikit ya, mengenai big data. Nah, tapi ini kita berbicara tentang large data, jadi data mining itu nggak mesti uh, terkait dengan big data, gitu ya, tapi walaupun ketika kita berbicara big data, kita juga sering membicarakan mengenai data mining. Oke, okay. oh, ini ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Dan kalau misalnya kita coba lihat, ya, secara diagram fan kita bisa lihat di sini ya ada term yang di sini AI ya AI nah terus di sini adalah yang terkait dengan datanya ya kita bisa lihat di sini ya data mining ini dia itu bersinggungan juga dengan machine learning nih di sini lumayan lumayan besar ya singgungannya kalau kita lihat bahkan dia juga bersinggungan dengan deep learning juga nih di sini tapi, tidak semua data mining itu adalah berkaitan dengan AI juga. Sebenarnya, begitu juga data science, ya. Data science itu tidak mesti AI, tapi sebagian besar, kalau kita lihat, memang beririsan ke sana. Gitu, jadi intinya, kalau misalnya kita berbicara tentang data mining, ya, fokus kita adalah mengekstraksi pattern atau mengekstraksi pola dari data, sehingga kita bisa mendapatkan insight dari data tersebut. Apakah harus menggunakan machine learning? Enggak juga, ya, tapi... Machine learning ini adalah sebuah tools gitu ya atau sebuah uh, apa ya sebuah alat yang sangat mempermudah kita untuk mencari pola di dalam data. Kira-kira seperti itu ya. Nah mungkin kalau teman-teman misalkan bertanya begitu ya, uh, oke okay, misalnya kita udah belajar mengenai machine learning gitu ya, terus uh, ada pertanyaan gitu ya, kalau di kantor apakah kita menggunakan library? atau kita bikin machine learning dari from scratch gitu ya uh, kalau misalnya bikin dari library gampang dong sebenarnya fokus utama kita adalah bukan metodenya tapi apakah yang kita kerjakan itu itu menjawab atau menjadi solusi dari permasalahan yang ada gitu ya di dalam pekerjaan intinya itu intinya kalau misalnya kita berbicara uh, ini ya berbicara tentang data mining data science dan lain sebagainya yang kita fokus di sini adalah problem solvingnya ya apakah dia bisa men solve uh, ini ya, masalah kita oke kita pakai algoritma yang gede gitu ya deep learning AI segala macem tapi ternyata tidak menjawab uh, solusi permasalahan ya sama juga bohong kita menggunakan misalkan semacam rule base tapi ternyata rule base yang kita buat itu dia bisa menjawab uh, masalah gitu ya dari perusahaan ya nggak ada masalah dengan menggunakan rule base Bahkan fun fact-nya ya, di perusahaan saya di Telkomsel ada satu elemen gitu ya. Saya nggak bisa bilang ini ya, nggak bisa bilang secara gamblang, tapi saya mau ngasih tahu ada satu elemen yang mana dia itu masih menggunakan rule base dan dia menjadi salah satu yang menggenerate revenue gitu. Jadi ya kalau dia bisa nge-generate revenue dengan menggunakan rule base nggak ada masalah, ya kan? Daripada kita menggunakan machine learning, tapi ternyata tidak menjawab masalah sama sekali. Jadi, mindset kita adalah problem solving, gitu ya? Oke, okay. nah, jadi kenapa data mining? Ya, pertama, sekarang eranya adalah era digitalisasi. Oke, okay? digitalisasi ditambah kita sudah punya akses, gitu ya, hampir semuanya, atau mungkin semuanya pasti, ya, teman-teman di sini punya smartphone, gitu ya, punya sosial media kita punya akses untuk memproduksi data. Ya, website dan sosial media, terus di situ juga ada streaming dan konten. Oke, dari situ kita banyak sekali informasi, banyak sekali data yang bisa kita proses gitu ya untuk mendapatkan insight. Oke. Ketika kita berbicara tentang data mining, kita bisa bilang bahwa mungkin tidak semua company atau tidak semua perusahaan sudah siap gitu ya terkait dengan pengimplementasian data mining ini. Ya, mungkin waktu saya pertama kali masuk ke dunia industri ya di tahun sekitar 2016 2017 itu yang menggunakan AI dan segala macamnya itu atau mengimplementasikan machine learning atau data mining segala macam itu masih bisa dihitung jari. Ya. Entah itu masih kurang Uh, sumber daya manusianya atau mungkin masih kurang secara infrastruktur komputasinya dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau misalnya kita lihat justru sekarang lebih banyak yang sudah siap nih untuk mengimplementasikan machine learning. Apalagi dengan adanya sekarang apa large language model gitu ya atau LLM ini ChatGPT dan lain sebagainya. Sekarang siapa sih yang tidak uh, apa ya tidak mengimplementasikan AI karena uh, AI itu seapa ya se sedemokratisasi itu gitu ya kira-kira seperti itulah. Nah tentunya walaupun kita berbicara tentang AI atau berbicara tentang data mining uh, mengenai plus-plusnya, tentunya tetap ada minusnya. Salah satu minus yang paling krusial menurut saya di sini ya dan masih menjadi isu adalah privacy ya privacy ya kenapa? Karena seringkali ketika kita berbicara mengenai apa namanya? berbicara mengenai AI atau berbicara mengenai data mining, data science kita bikin misalkan uh, sistem rekomendasi untuk user. Berarti kan kita menggunakan data user gitu ya untuk jadi data pelatihan. Oke. Okay? Nah, pertanyaannya dengan menggunakan data user itu kita violate user privacy atau tidak? Makanya sekarang sudah ada undang-undang perlindungan data gitu ya. Setiap setiap orang berhak Uh, untuk bisa memberikan atau tidak memberikan akses gitu ya ke kita mengenai data yang digunakan mungkin teman-teman nyadar gitu ya misalnya teman-teman kalau misalnya buka apa ya buka website ya katakanlah buka Canva gitu atau buka website yang lain uh, Stack Overflow dan lain sebagainya kalau dulu ya kita dipaksa untuk uh, accept cookies ya walaupun satu yang yang ini ya yang yang penting, gitu ya. Menurut mereka, cookies itu harus ada yang di checklist satu baru kita bisa lanjut gitu. Kalau sekarang bisa, semuanya kita bisa reject. Ya, itu sebenarnya adalah salah satu... apa ya? Salah satu impact dari... Uh, ini ya, perlindungan data. Nah, kalau di Indonesia, namanya UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi). Gitu, kira-kira ya. Nah, sekarang kita coba lanjut. Uh, ini solusinya gimana? Sebenarnya solusinya lebih ke data governance itu. Jadi biasanya kalau misalnya di company-company yang besar itu sudah ada tim data governance yang uh, bisa apa ya? Yang bisa melakukan governance uh, terkait dengan penggunaan data yang ada di company. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan dan lain sebagainya. Ya tentunya data mining juga bukan 100% ini ya uh, akurat gitu ya. Karena kita harus setiap kali ada behavior shifting dan lain sebagainya kita perlu update ya update modelnya, update insightnya, update analisisnya dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita berbicara mengenai machine learning yang kita deploy gitu ya untuk user, kadang-kadang user itu punya istilahnya apa ya behavior shifting. Ya contohnya misalkan dulu saya sempat dibuka lapak ya tahun 2022, 2021, 2022, 2021, zaman-zaman pandemi. Ya, zaman-zaman pandemi di awal-awal kan Maret 2021 ya kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu kita udah sempat bikin pemodelan untuk mendeteksi fraud gitu ya. Dan fraud terbanyak itu adalah yang ada di kategori elektronik gitu misalnya HP, laptop dan lain sebagainya. Oke, kita udah bikin modelnya. Modelnya bagus nih. 90% akurasi. Kita implement. Tiba-tiba pandemi. Set. Ternyata yang uh, fraud itu bergeser bukan ke teknologi lagi, tapi ke alat kesehatan. Kalau teman-teman ingat banyak banget tuh waktu itu ya yang menimbun masker, segala macam. Nah itu fraud banyak di situ. Kita nggak bisa ngedetek karena kita tidak pernah kepikiran sebelumnya. Karena yang jadi fraud itu alat kesehatan gitu kita nggak pernah berpikir siapa yang mau menimbun alat kesehatan atau siapa yang mau menipu terkait dengan alat kesehatan tapi ada ada pandemi itu bisa membuat datanya itu bergeser nah modelnya mau nggak mau ya harus kita update juga nah itu gambaran yang paling jelas menurut saya kenapa model machine learning atau uh, insight yang didapat dari data mining itu regularly harus diupdate gitu. oke okay. nah saya mau berbicara tentang flow ya. Ini adalah uh, namanya Chris DM. Ya, uh, intinya adalah ini adalah uh, apa namanya flow yang digunakan ya. Saya, saya tulis ya, crisp. crisp DM namanya. Ya, ini adalah flow yang digunakan di industri ya, yang digunakan di industri untuk mengimplementasikan data mining. Oke. Hal yang paling saya pengen uh, apa ya? Yang pengen saya sampaikan di sini, proses dari pemodelan machine learning itu tidak linier. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya dari business understanding ya, dari langkah ke satu ya, selalu masuk ke langkah kedua, lalu masuk ke langkah ketiga sampai langkah keenam secara linier. Kalau udah sampai deployment udah kita tinggalin Enggak. Kalau kita lihat dari sini. Dari business understanding ke data understanding, itu bisa bolak-balik. Ya, itu bisa bolak-balik. Nah, kenapa kayak gitu? Uh, karena ketika kita melakukan apa ya, melakukan sync ya dengan uh, bisnis, itu kita harus pastikan dulu data yang dimiliki oleh bisnis itu sudah sesuai, ya dia itu sudah sesuai. ya kalau misalnya belum sesuai, misalnya uh, bisnisnya pengen melakukan apa ya prediksi mengenai uh, fraud gitu ya, tapi ternyata data-datanya ini tidak mendukung untuk menjadi fitur. Ya mau nggak mau kan kita harus coba definisikan sama-sama apa sih yang didefinisikan oleh uh, bisnis mengenai fraud dan lain sebagainya sampai kita itu sudah uh, apa ya kita itu sudah benar-benar uh, sync gitu ya dengan si uh, bisnisnya intinya kalau misalnya kita berbicara dengan teman-teman user gitu ya atau teman-teman yang bukan teknis gitu ya kita harus benar-benar bisa memahami apa yang dimau oleh si bisnis dan kita juga harus memanage ekspektasi dari mereka ya jangan sampai misalkan Oke, okay. misalnya di okein sama kita, misalnya mengerjakan fraud detection. Ya. Tapi bisnisnya nggak tahu kalau machine learning itu ada yang namanya error begitu ya, atau ada yang namanya galat gitu. Pasti uh, akurasi kan nggak mungkin 100% gitu ya. Pasti mungkin bisa 90% gitu ya atau mungkin 80 bahkan 70%. Mungkin datanya itu imbalance, which is itu nanti mungkin akan jadi bahasan ya mengenai data imbalance dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya ada Uh, yang miss miss classify gitu misalkan oh ternyata uh, wah ini gimana nih modelnya kok nggak bisa mendeteksi padahal ya itu adalah salah satu kriteria errornya gitu jadi ya ekspektasi harus dijaga di sini nah itu dia bolak balik sampai benar benar kita memahami datanya baru kita bisa melakukan preparation data ya mungkin kemarin ya udah ekstraksi fitur ya fitur selection data cleansing dan lain sebagainya di nah ini. Nah, dari data preparation ke modeling juga bisa bolak-balik gitu ya. Misalkan, wah modeling kok hasilnya jelek banget. Kadang-kadang kita uh, apa namanya nggak mau repot gitu. Oh, udah pakai aja model yang lain ya. Misalnya pakai model A, model B, model C, model D. Seolah-olah kita nggak bisa balik lagi ke sini. Padahal bisa kalau mau balik lagi ke atas. Misalnya kita mau coba Uh, ekstrak fitur yang lain mungkin ada yang bisa lebih berguna gitu ya dan lain sebagainya bisa saja ya mungkin dengan model yang sama sama-sama model a tapi dengan fitur yang berbeda bisa jadi model hasil modelnya itu bisa berbeda bisa jadi bagus gitu modelnya tanpa mengu tanpa mengubah modelnya gitu jadi dia tidak linier kalau udah sampai modeling bukan berarti nggak bisa balik ke step sebelumnya bisa saja nah setelah itu evaluasi nih kita coba uh, lakukan testing gitu ya nanti kita coba sebelum masuk ke deployment, balik lagi ke satu mungkin bisa aja bisnis sudah ini belum sudah uh, sudah happy belum dengan solusi yang sudah kita kerjakan begitu kalau belum mungkin kita bisa mulai lagi dari satu kedua lagi tiga lagi dan seterusnya ditambah apa lagi ditambah apa lagi dan seterusnya sampai bisnis ini oke okay, ya baru kita bisa masuk ke deployment. Habis deployment udah selesai belum? Iya, yep. belum. Ya, di, setelah deployment ini ada yang namanya operation atau ops. Ya. Nah, nanti kalau misalnya model kita digunakan down nggak nih servernya atau model kita digunakan misalkan kalau nanti uh, si misalnya kalau kita pakai Docker gitu ya. Kalau dockernya mati gimana dan lain sebagainya. Nah, itu udah ranahnya ranah operation gitu kira-kira ya jadi yang namanya data mining atau machine learning dan lain sebagainya itu bukan uh, sifatnya bukan linier gitu ya tapi sirkular dan ya sampai solusinya benar-benar selesai ya kadang-kadang kita misalnya oh udah uh, selesai nih solusi pertama oh ada enhancement lagi kita mulai lagi dari awal dan seterusnya gitu ada short project ada long project juga gitu kalau gambarannya long project ya seperti itu Oke, okay. nah contoh dari data mining apa? Macam-macam ya, YouTube recommendation kita udah punya. Misalkan di YouTube ya, kita sudah punya, uh, ini ya, sudah punya data-data penonton begitu ya. Kita coba lihat ekstrak masing-masing, senangnya nonton video kategori apa nih, A, B, C, D, E. Nah, itu kita coba ubah menjadi rekomendasi gitu. Ya targeted ads yang tadi kita bilang yang suka buka apa di Google gitu ya atau sehari harinya buka apa itu semua dipelajari ya terutama oleh Google gitu ya nanti Google ada Google Ads nah Google Ads ini dia bisa uh, mengiklankan ke orang-orang yang tepat sesuai dengan behavior uh, browsingnya gitu. nah selanjutnya ada produk categorization on e-commerce nah, ini salah satu hal yang Penting banget nih di dalam e-commerce, di dalam telco kita juga ini penting ya, uh, kategorisasi uh, produk. Jadi, kita bisa apa ya? Bisa dengan mudah uh, mengkategorisasikan antar produk ini, produk untuk apa, untuk apa, bukan hanya produk kategorisasi dalam bentuk ininya doang ya, uh, apa namanya jenisnya doang, bukan bisa jadi kita kategorisasikan berdasarkan. Uh, yang banyak make gitu ya demografinya sesuai demografinya oh untuk paket ini kayaknya lebih banyak perempuan deh untuk paket ini lebih banyak yang uh, remaja umur sekian sampai sekian dan seterusnya gitu ya makanya ada yang namanya produk bundle gitu misalnya kalau kita beli paket ini misalnya dapat gratis paket belajar gitu ya di ruang guru misalnya dan lain sebagainya itu sebenarnya udah ada risetnya kenapa itu di bundle ini, di bundle ini, dibundle ini dan seterusnya gitu ya fraud detection. nah ini tadi yang saya bilang. Sentiment analysis on social media dan lain sebagainya, ya. Nanti kita akan coba uh, bahas sedikit ya tentang apa demonya kita akan coba uh, klasifikasi SMS bahasa Indonesia. Jadi kita akan coba bisa nggak kita mengklasifikasikan SMS spam atau tidak spam gitu ya. Oke. Okay. Nah, berbicara tentang data mining tadi irisan yang uh, mayoritasnya itu adalah machine learning. Di mana machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence. Dan deep learning ini adalah uh, kasus khusus dari si machine learning. Jadi kalau misalnya kita tahu di dalam machine learning ini ada uh, algoritma NN ya atau neural network. Nah, deep learning ini adalah neural network, ya neural network dengan banyak hidden layer, gitu. Karena karena banyaknya hidden layer itu, makanya disebutnya deep learning, ya disebut karena dia dalam deep learn, apa uh, neural networknya dalam, ya kira-kira begitu. Oke, okay. kita lanjut ya. Nah, nih, sorry. Ups. Ah, sorry. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke. Okay. Sekarang kita akan berbicara tentang uh, machine learning. Nah, ini adalah machine learning sebenarnya. Kita akan coba bandingkan antara konvensional atau traditional programming dengan machine learning. Ya. Yeah. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya dengan uh, coding dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita coba uh, breakdown kira-kira perbedaannya seperti ini antara traditional programming dan machine learning. Contoh, misalkan kita mau bikin program mengenai ganjil genap gitu ya, ganjil genap. Gangen. Oke. Okay. Nah, ketika kita pengen Mendeteksi apakah input yang kita masukkan adalah bilangan ganjil dan bilangan genap. Berarti, kalau pakai traditional programming, ya, pendekatan traditional programming ini kita butuh datanya atau angkanya yang mau kita input bersamaan dengan programnya. Ya, berarti ini if, bla bla bla. Ya, jika bilangan yang kita masukkan habis dibagi dua, maka dia bilangan genap. Selain itu, dia bilangan ganjil. Maka, yang kita lihat adalah outputnya. Ya. Oh, ini dengan program ini ya. Oh, angka 2 dengan program ini keluarnya ganjil. Eh, genap maksudnya. Terus kalau angka 3 dimasukin program ini, masuknya ganjil dan seterusnya. Gitu ya kira-kira ya. Itu kalau tradisional programming. Nah, kalau kita berbicara tentang machine learning, yang kita masukkan ke dalam komputer ini adalah data dan outputnya Maksudnya gimana? Nah, di dalam komputer ini sudah kita coding dengan menggunakan algoritma machine learning. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai algoritma machine learning. Tapi intinya, kita sudah masukkan ke dalam komputer algoritma machine learning yang mana dia bisa mempelajari pola dari data. Begitu ya? Nah, nanti yang kita masukkan ke dalam machine learning kita adalah datanya dan outputnya. Apa nih maksudnya? Datanya dan outputnya gitu ya? Jadi, misalkan kalau angka ganjil genap nih: satu ganjil, dua genap, tiga ganjil. Misalnya, angka satu sampai angka sepuluh ribu gitu ya. Kita masukin ke dalam komputer ini, biarkan si komputer ini yang mempelajari ya behavior dari data-data yang dia punya gitu. Satu ini kok disebut ganjil ya? Dua, eh dua itu kenapa disebut genap ya? Dan seterusnya, dia akan mempelajari sendiri polanya seperti apa ya maka outputnya dari sini adalah program ya nah program ini kalau di dalam machine learning biasa kita sebut sebagai model nah nanti model inilah yang bisa memprediksi si data yang baru misalnya 1 sampai sepuluh ribu kan tadi datanya kita masukin angka lima ribu nanti modelnya akan memprediksi dia bilangan ganjil atau bilangan genap dari hasil dari machine learning ini kira-kira gitu perbedaan ya antara machine learning dan traditional programming. Tapi intinya gini. Kapan kita menggunakan machine learning, kapan kita tidak menggunakan machine learning? Karena kalau misalnya kita lihat di sini, ya solusinya ya ujung-ujungnya sama gitu ya. Ada ada angka, nanti kita tebak itu angkanya berapa. Bedanya yang atas kita explicitly program, yang bawah biarin komputer yang cari polanya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya bisa uh, breakdown ada tiga syarat, ya. Ada tiga syarat kita bisa menggunakan machine learning. Syarat yang pertama adalah programnya ini atau masalahnya ini tidak, ya, tidak bisa di eh, apa ya, tidak bisa diturunkan secara matematis kalau saya bahasanya. Diturunkan. Matematis, oke. Ini tablet saya di bagian sini agak-agak nggak bisa nulis ya. Saya nggak tahu kenapa, jadi ada tulisan yang nggak jelas, tidak bisa diturunkan secara matematis. Maksudnya gimana? Kalau tadi uh, ganjil genap gitu ya, ganjil genap itu kan kita bisa bikin sebuah fungsi x gitu ya, dimana x-nya ini, jika ini adalah ganjil. Uh, kalau misalkan uh, X mod, 2, huh, tidak sama dengan nol, gitu kan? Ini akan genap uh, elsewhere, gitu ya. Selain itu, itu kan, itu kita bisa breakdown secara matematis atau bahasa enaknya adalah kita bisa bikin if else, ya. Begitu, kalau kita bisa bikin if else, -nya, prosedurnya kita tahu yang menghasilkan sesuatu itu, maka jangan pakai machine learning, kecuali kalau misalnya kita nggak tahu nih ini gimana ya kok dia bisa tiba-tiba keluarnya ini misalnya keluarnya ini nggak tahu nah itu ada tanda-tanda tuh kita bisa menggunakan machine learning dalam kasus itu contohnya apa contohnya misalkan kita pengen mendeteksi di dalam gambar itu ada kucing apa enggak ya kan gambar itu bentuknya matriks ya matriks matriks yang bentuknya angka kayak gini gimana kita bikin if else nya dari matriks kalau misalnya matriks ini angkanya begini, begini, begini. Oh dia ada kucingnya. Kalau angkanya begini, begini, begini dia nggak ada kucingnya. Susah Kayak gitu. Makanya biarin aja si modelnya yang belajar. Kita kasih tahu aja. Ini foto kucing, ini foto kucing, ini bukan foto kucing. Ini bukan foto kucing, ini foto kucing, foto kucing dan seterusnya. Biarin dia pelajari matriksnya. Oh yang ada kucingnya begini, yang nggak ada kucingnya begini. Nah itu. Itulah Ya, bisa digunakan machine learning. Kalau ganjil genap tadi perlu machine learning nggak? Enggak karena kita bisa tahu angka genap itu adalah angka yang habis dibagi dua, angka ganjil itu yang tidak habis dibagi dua. Gitu ya. Yang pertama, yang kedua, ya, yang kedua ini adalah datanya ini berpola. Oke, okay. tidak bisa diturunkan matematis. Yang kedua adalah berpola. Oke. Okay. Nah, terus yang ketiga adalah oh yang terakhir, datanya ada. Ada data training. Oke. Okay. Yang dua ini, yang dua yang di atas ya, satu, dua, itu adalah sunnah. Sunnahnya itu. Tidak bisa diturunkan secara matematis dan berpola. Bisa nggak kita program ganjil genap ini Udah kita masukin ada ke dalam machine learning kayak tadi. Bisa. Cuman hasilnya mungkin tidak akan seakurat yang if else. Gitu. Oh datanya kita tahu ngacak nih. Datanya random walk gitu ceritanya. Terus kita coba masukin machine learning. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi nanti machine learningnya nggak bagus gitu. Nah yang satu ini ada datanya wajib. Kita ditawarin project. Projectnya miliaran kita disuruh bikin AI ini hal pertama yang kita tanyakan datanya ada nggak kalau datanya ada oke okay, kita bisa bicarakan deh tapi kalau datanya nggak ada sorry nggak bisa susah untuk bikin machine learning tapi nggak ada datanya gitu ya itu kira-kira tiga syarat teman-teman bisa mengimplementasikan machine learning sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu silakan Ada yang mau didiskusikan? Oke. Halo, belum ada. Kita coba lanjut dulu ya, terkait dengan machine learning. Oke, kita coba lanjut dulu ya machine learning ya introduction to the brain of artificial intelligence. Kenapa saya bilang machine learning ini adalah otak dari artificial intelligence ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya artificial intelligence ini adalah tubuh manusia gitu, ya. manusia gitu ya. Maka otaknya itu adalah machine learning. Ya, otak yang bisa digunakan untuk berpikir yang bisa digunakan untuk menggerakkan badan-badan kita itu semuanya ada di otak ya dan the real AI itu adalah si machine learningnya emang ada AI yang bukan machine learning ya ada jadi AI itu dibagi jadi tiga fase fase pertama adalah fase rule base ya zaman dulu kita bilang AI itu kalau kita program if else saja itu sudah AI zaman dulu tapi ya zaman dulu Fase yang kedua adalah fase yang namanya uh, educated guess, ya, jadi heuristik. Fase heuristik, kita mau jalan dari Jakarta ke Bandung, itu kan ada beberapa jalur, ya, di situ, ya, terus di sini ada kita bisa lihat kalau ini waktunya segini, tapi bayar tol. Ini waktunya segini, lebih lama, tapi nggak bayar tol, gitu, ya. Nah, itu namanya heuristik yang ketiga adalah fase learning Nah itulah fase-fase machine learning dan sampai sekarang Oke okay. kita masuk ke definisinya nih machine learning ini adalah sebuah studi atau sebuah ilmu dalam komputer algoritm yang mengimprove secara otomatis uh, pengetahuan ya uh, melewati experience dari data yang kita punya begitu Oke, okay, jadi intinya model machine learning ini akan istilahnya mem uh, belajar atau istilahnya dia akan mencari insight atau pola dari data yang kita miliki. Gitu. Jadi, gimana caranya ya supaya si mes si mod si mesin gitu ya, si komputer itu dia bisa mempelajari sesuatu dari data yang kita punya tanpa kita program secara eksplisit itu tercantum ter ter pada buku machine learning Arthur Samuel yang ditulis tahun 1959 ya udah lama nih. Jadi ini adalah sebuah disiplin ilmu yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Ingat ya, kata kuncinya tanpa diprogram secara eksplisit, bukan tanpa diprogram sama sekali. Ya. Mesinnya tetap diprogram, tapi diprogram supaya belajar ya beda dengan ini diprogram untuk menyelesaikan solusi ini beda ya dia tidak diprogram spesifik untuk suatu solusi tapi dia diprogram untuk bisa belajar dari data nah itu adalah machine learning oke nah berbicara tentang machine learning ini ada beberapa jenis cuman yang terkenal tiga jenis ya dan yang kita bahas mungkin akan dua jenis di awal oke yang pertama ada supervised learning yang kedua ada unsupervised learning, dan yang ketiga ada reinforcement learning. Macam-macam ya, nah, untuk tipe machine learning mungkin nanti ada causality learning, segala macam. Banyak sebenarnya, cabang-cabangnya itu berkembang terus. Tapi core of the core-nya itu adalah dari tiga uh, ini ya, tiga tipe ini. Oke, kita mulai dari tipe yang pertama dulu nih. Supervised learning atau pembelajaran dengan arahan. Jadi, supervised learning ini adalah sebuah tipe data machine learning yang mana kita membutuhkan datanya, sekaligus kita butuh labelnya. Oke, kita butuh data dan butuh labelnya. Ya, ini sangat cocok apabila teman-teman punya data dan punya, dalam tanda kutip, ya, jawabannya dari data tersebut misalnya data diperbankan pasti kelihatan kan misalkan mana kreditur yang kreditnya diterima dan mana kreditur yang tidak diterima kreditnya ini khusus untuk aplikasi kartu kredit itu misalkan oke Nah sekarang untuk menganalisis satu nasabah saja ya Apakah si nasabah itu kreditnya diterima atau ditolak itu kan analisisnya kan lumayan panjang ya, okay. dari form yang diberikan nanti dianalisis, nanti di BI checking segala macam gitu kan. Nah, sekarang bisa nggak sih kita kasih komputer aja nih belajar untuk melihat mana nih kira-kira nasabah yang kemungkinan kreditnya diterima dan kemungkinan kreditnya ditolak berdasarkan apa yang dia sudah isi dalam aplikasi kreditnya nah itu kan berarti kasusnya machine learning karena kita udah tahu misalnya ada sudah ada katakanlah 50 ribu nasabah nih yang sudah apply kartu kredit dan kita tahu mana yang diterima mana yang ditolak kita pelajarin aja dari situ bisa nggak bisa bisa saja sebenarnya oke nah contoh dari supervised learning kan gini ya misalnya nih datanya ini ya nah ini data data itu biasanya uh, kita lambangkan dengan x ya Terus, ini labelnya. Labelnya itu biasanya kita simbolkan dengan Y. Gambar ini, laptop ya? Gambar ini tablet. Nah, pertanyaan ini apa? Gitu ya? Kita coba lihat nih, si mesin dia bakal menjawab apa. Itu kira-kira ya? Itu adalah supervised learning. Nah, supervised learning ini terbagi lagi, menjadi paling tidak ada dua. Ya, yang pertama ada yang namanya klasifikasi dan yang kedua adalah regresi. Saya kasih gampangnya aja liatnya ya. Apa perbedaan klasifikasi dan regresi? Dilihat dari labelnya. Kalau labelnya kategori itu adalah uh, klasifikasi. Tapi kalau labelnya adalah nilai atau bilangan real dia adalah regresi, oke? Jadi misalnya nih, kalau kita lihat di sebelah kiri, disease kan ya, disease atau healthy, orang yang sakit atau orang yang sehat, kategori itu, ya, Misalnya covid atau non covid gitu misalkan, kategori, hujan tidak hujan, spam atau bukan spam, bisa lebih dari dua kategori nggak? Bisa aja, misalnya sentimen analisis, positif, negatif, netral, bisa, oke? Nah, itu adalah kategori. Labelnya adalah e, kategori. Nah, sekarang kalau misalnya labelnya nilai, contohnya apa? Contohnya, oh kita punya tren harga emas gitu ya. Atau tren harga e, saham. Ya kan? Yang menjadi label kan harga. Ya kan? Yang menjadi label itu angka. Kita pengen prediksi, kira-kira di tahun 2030 saham Telkom itu berapa? Dengan diberikan data-data sebelumnya, ya, itu regresi namanya, gitu ya. Jadi, gampangnya, kalau klasifikasi, dia itu labelnya kategori. Kalau regresi, dia labelnya adalah nilai. Gampang, itu dah, itu aja sebenarnya. Cuma nanti, untuk metode learningnya gimana? Sama saja ya. Nanti, kalau misalnya kita menggunakan Python, ya, kita tinggal lakukan dot fit kita masukin datanya, kita masukin labelnya juga, oke? Okay? Labelnya ini tergantung dari dia itu klasifikasi atau regresi, ya, yang berubah cuman y-nya aja, x-nya itu tetap matriks. Nanti kita akan bahas kenapa x-nya itu berupa matriks, ya. Kemarin kan udah sempat uh, dibahas data preparation ya. Nanti ujung-ujungnya hasilnya matriks, nah matriks ini bisa dimasukkan ke dalam model machine learning gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, sep. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara mengenai apa namanya algoritma machine learning gitu ya. Ketika kita berbicara algoritma machine learning algoritma machine learning di sini ya. Yang biru-biru ini adalah train ya. Ya, nanti yang biru-biru ini adalah yang train dan yang hijau ya yang biru ini train dan yang hijau ini adalah test gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau memasukkan data ke dalam algoritma machine learning nih. Yang kita lakukan adalah kita mengubah data tersebut ya, data ini kita ubah menjadi namanya feature vector ya menjadi feature vector atau faktor fitur. Kenapa disebutnya faktor? Karena satu data, misalnya satu gambar gitu ya atau satu teks itu akan direpresentasikan ke dalam bentuk satu vektor. Maka namanya feature vector. Kalau datanya ada 10 gimana? Berarti vektornya ada 10, ya kan? Nah, karena data itu terutama data training ya. Itu kan ada banyak ya, ada ratusan segala macam. Nah, makanya data ini disimpan ke dalam satu tipe data ya, yang disebut dengan matriks. Jadi biasanya kalau kita berbicara tentang matriks data, satu baris matriksnya itu merepresentasikan satu baris data atau satu sampel datanya. Begitu kira-kira. Oke okay ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi makanya kenapa kok namanya feature vectors, tapi yang dimasukin adalah matriks karena datanya banyak, terutama data training Nah terus kita butuh label nih, ya label dan data dimasukkan ke dalam machine learning algorithm ini yang saya sebut dengan dot fit, ya x koma y, x-nya ini, y-nya ini gitu dot fit x dot apa sih? Uh, nah ini nanti kita akan bahas di hands on ya, biar kita semakin align gitu ya sama konsepnya. Nah, sekarang kita beralih ke yang bawah. Oke, machine learning algoritmnya udah belajar nih, udah belajar menghasilkan yang namanya predictive model, ya. Atau kalau di bagian yang sebelumnya kita bilangnya programnya, tapi programnya itu nggak bisa kita buka if else-nya apa nggak bisa ya dia itu bentuknya sudah berbentuk binary jadi kita cuma bisa masukin data ke situ keluarnya apa jadi kayak black box gitu jatuhnya data yang baru ini datanya nggak ada nggak ada di ini ya nggak ada di data training yang di sini nggak ada data benar-benar baru gitu ya kita masukin ke dalam kita ubah ke dalam feature vector cara ngubahnya harus sama nih cara ubah yang ada di sini, caranya harus sama dengan yang ada di sini. Harus sama. Kenapa? Karena representasi vektornya juga harus sama. Kalau di sini misalkan ada 10 kolom, di sini juga harus ada 10 kolom. Kolom itu merepresentasikan fitur, baris itu merepresentasikan jumlah datanya. Fokus kita untuk satu data adalah kolomnya. Oke? Nah ini feature vector. Harus sama caranya. Dimasukin ke dalam predictive model. Nah, yang keluar adalah labelnya. Dia biasanya dalam bentuk probability biasanya. Biasanya. Walaupun tidak semua model machine learning itu menghasilkan probability, ya. tapi kebanyakan ya sekarang juga kita berbicara tentang neural network biasanya dia bentuknya probability gitu. Gitu ya, itu sedikit mengenai Supervised, oke. Okay. Ketika kita berbicara tentang unsupervised learning, ini kebalikan dari supervised learning. Kalau supervised learning kan dia butuh supervisi, begitu ya? Dia butuh arahan. Arahannya itu adalah berupa labelnya. Kalau unsupervised, kita cuman butuh x-nya aja, ya? Atau kita cuman punya x-nya aja lebih tepatnya. Nah, tujuan kita adalah kita coba untuk mendapatkan pola dari data yang kita punya. Nah, satu hal yang mau saya sampaikan terkait unsupervised learning ya. Unsupervised learning ini bukan apple to apple dengan supervised learning gitu. Ya. Yang biasanya pengalaman saya ya selama di industri, unsupervised learning itu tidak apple to apple dengan supervised learning. Maksudnya tidak uh, tidak tidak memiliki fungsi yang sama. Gitu. Biasanya yang fokusnya end to end gitu ya yang e, hasil modelnya itu bisa di dalam tanda kutip konsumsi oleh user adalah supervised learning, sedangkan unsupervised learning ini fokusnya adalah untuk e, untuk processing data. Jadi jatuhnya nanti hasil dari unsupervised learningnya ini kita perlu olah lagi. Contohnya apa? Misalnya contohnya salah satunya adalah pengelompokan, ya pengelompokan atau clustering. Nah, biasanya hasil cluster itu harus ditreatment dulu supaya bisa apa namanya bisa jatuh ke proses yang selanjutnya. Contohnya misalkan salah satu contoh clustering ya, segmentasi pengguna atau misalnya kita pengen lihat behavior pengguna satu sama lain. Oke, kita cluster misalkan. Kita cluster dapat 10 cluster. Ya. Nah, 10 cluster ini nggak bisa langsung kita langsung kasih aja ke user nggak bisa kita harus analisis dulu nih masing-masing cluster tuh behavior-nya seperti apa gitu jadi nggak langsung end to end gitu jadi biasanya supervised unsupervised learning ini jatuhnya adalah lebih ke supporting supporting entah itu buat preprocessing data gitu ya atau untuk membuat model supervised learningnya ini jadi lebih ringan untuk diproses yang nanti kita lihat kenapa dia bisa bikin ringan segala macam salah satu metode supervised unsupervised learning ya yang paling terkenal ini adalah clustering atau pengelompokan mungkin teman-teman udah sempat pernah dengar ya misalnya Kamins clustering gitu ya atau DB scan dan lain sebagainya intinya dia mengelompokkan data dari dari awalnya datanya acak-acakan gitu ya oh dia bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan apa ya simpelnya berdasarkan kemiripan datanya atau berdasarkan kedekatan datanya ya kita bicara data-data dekat tuh apa sih maksudnya nah kalau misalnya kita berbicara data dekat itu data itu kan tadi ya seperti kita lihat dia itu bentuknya adalah titik kan makanya dia bisa di uh, digambar seperti ini nah data data yang dimaksud ini dia sudah berupa koordinat atau berupa titik gitu misalkan kayak kita punya data Oke, kita punya data misalkan tinggi dan berat. Oke, misalnya ada yang beratnya 170 eh tingginya 170, beratnya 68, terus ada yang 190 beratnya 75 dan seterusnya. Nah, ini kan data itu kan sudah berupa angka, berarti dia bisa digambarkan menjadi titik. Kenapa bisa jadi titik? Karena kita bisa bikin misalnya koordinat seperti ini. Sumbu X-nya mungkin berat, sumbu Y-nya tinggi misalkan. Ini kan kita bisa uh, masukin, misalnya 176.8 di sini misalkan. Ya, 176.8 misal. Terus misalnya 190 sama 75 di sini, gitu kan. Nah, titik dia. Makanya, kalau misalnya teman-teman pernah lihat atau pernah dengar begitu ya, <tuh> kenapa jumlah kolom itu biasanya sering dibilang dimensi datanya. Berarti kalau misalnya jumlah kolomnya ada dua, berarti datanya dua dimensi. Ya karena ini, karena karena datanya itu bisa digambarkan dengan koordinat dua dimensi seperti ini. Kalau kita tambahkan satu kolom lagi misalkan, kolom apa misalkan tekanan darah gitu misalkan ya, angka juga tuh. Nah nanti berarti TD. ya. Nah nanti data ini akan di, Gambarkan dalam koordinat tiga dimensi, nggak bisa lagi dua dimensi karena kolomnya ada tiga. Jadi, kalau kolomnya ada seratus, 100, ada seribu, berarti ya dia berada di seratus 100 atau seribu dimensi, begitu kan? Nah, karena manusia itu terbatas, ya, dia hanya bisa menggambarkan sesuatu dalam bentuk tiga dimensi. Nah, makanya higher level ini. Uh, kita perlu aproksimasi gitu ya kita perlu aproksimasi gimana kalau misalnya kita mau memvisualisasikan data lebih dari dua dimensi atau lebih dari tiga dimensi kita harus ya proyeksikan dan lain sebagainya nah salah satunya adalah dengan menggunakan unsupervised learning tadi tapi itu dulu ya tapi tadi membahas kenapa data itu titik ya karena itu karena data itu direpresentasikan dalam bentuk titik-titik tergantung dimensinya ini kebetulan dua dimensi ini jadi kita kalau udah titik gitu ya Antar titik ini kan bisa kita hitung jaraknya, ya. Ada macam-macam metodenya, ada Euclidean distance, Manhattan distance. maka kalau udah bentuk angka tuh bisa dihitung gitu, itu ya. Nah, jadi kenapa uh, clustering tuh bisa dilakukan karena data kita adalah sudah berupa titik. Ya ini satu ya. Ini, ini kalau metode ini nih, namanya metode k-means, k-means, ya. Ini kalau misalnya nanti kalau teman-teman lihat animasinya, kami itu kayak gitu, ya. Jadi yang tanda X itu itu namanya centroid. Jadi lama-lama tuh centroid itu akan menuju ke tengah-tengah data yang berkumpul, intinya begitu. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, oh ada tiga centroid, misalnya kita definisikan gitu ya. Nah nanti tiga titik ini akan menuju ke tengah-tengah Data yang ngumpul, gitu. nah jadi masing-masing centroid -masing ini ya sekelilingnya itu satu cluster, ya kira-kira begitulah ya. Uh, sebenarnya clustering itu tidak cuma satu metode, Cummins doang, tapi ada beberapa metode. Nah, ada metode, ada uh, algoritma yang lain nih berkaitan dengan yang tadi. Tadi kan kita berbicara tentang data di dimensi yang tinggi ya kan dimensi 100 dimensi 1000 kalau kita mau visualisasikan gimana caranya nah ada satu metode ini terlepas dari gambar ini ya sorry ya saya nggak nggak masukin di slide tapi saya mau kasih tahu ada satu metode di dalam unsupervised learning ini namanya dimensionality reduction oke ini adalah sebuah metode untuk mereduksi dimensi mereduksi dimensi itu bukan berarti kita punya 100 kolom kita ambil dua doang enggak konsepnya adalah gimana caranya supaya kita bisa merepresentasikan data yang tadinya 100 kolom jadi dua kolom dengan informasi yang berkurang tuh sesedikit mungkin gitu ya kira-kira gitu jadi metode-metode dimensionality reduction tuh salah satunya adalah metode katakanlah ini ya LDA gitu kan, latent dirichlet allocation, terus ada juga non-negatif matrix factorization gitu ya. Nah kalau di dalam neural network ada yang namanya auto encoder. Jadi kita potong apa namanya, potong output layernya dari si model neural networknya. Nah terus faktor-faktor yang ada di situ adalah representasi yang lebih kecil ya dari data yang kita punya gitu ya macam-macam itu dimensionality reduction. Saya ada repository uh, untuk hands onnya sih sebenarnya ya. Nanti saya coba uh, run through aja ya. Nanti teman-teman coba sendiri uh, untuk supaya lebih jelas ininya. Oke. Okay. Berbeda dengan yang tadi perbedaannya tuh hanya di sini saja tadi. Kalau unsupervised learning ini nih. Tadi kan kalau di supervised learning ada labelnya ya. Ini kan? Ini nggak ada. Bedanya itu doang. Jadi data, train, text, dokumen, image diubah ke dalam feature vector, masuk ke machine learning algorithm, dapat predictive model. Nah nanti si predictive model ini dapat mengubah datanya, misalnya jadi cluster ID, atau better representation tuh maksudnya menjadi bentuk yang lain. Misalnya yang tadinya 100 kolom datanya jadi tinggal dua kolom atau tiga kolom ya tulisannya better representation. Beda dengan yang sebelumnya kan? Kalau yang sebelumnya tuh expected label probability. Kalau yang ini tuh lebih ke cluster ID, better representation dan lain sebagainya. Itu beda. Karena memang tidak apple to apple dan tidak bisa apple to apple. Susah sekali kita melakukan unsupervised learning yang ready to use end to end. Itu susah ya. Waktu itu saya pernah nyoba bikin model apa ya? Bikin model uh, fraud detection gitu ya, apa? Tapi kita nggak punya label fraudnya. Kita bikin aja cluster dua, ya. Terus yang satu kita anggap sebagai fraud, yang satu enggak, nggak bisa semudah itu, ya kita nggak tahu si model itu memisahkan dua klaster ini berdasarkan berdasarkan fraud atau tidak fraudnya atau berdasarkan elemen yang lain kan begitu makanya ada yang bilang lebih baik kita menghabiskan waktu untuk melabelkan data dibandingkan kita otak atik algoritma unsupervised learning untuk end to end karena memang tidak tidak segampang itu gitu apa uh, menggunakan unsupervised learning untuk uh, end to end model gitu ya ya itu sebagai ini aja sebagai apa ya sebagai intermezzo saja uh, teman-teman di sini azan ya mungkin kita coba break tiga uh, menit dulu kali ya uh, sambil kita nunggu azannya selesai oke okay? kita break dulu ya sebentar Oke, okay, sip, kita mulai lagi ya. Oke, okay. sekarang kita lanjut ke metode yang terakhir. So sorry, bukan metode ya, tipe-tipe yang terakhir yaitu adalah reinforcement learning. Nah, biasanya reinforcement learning ini digunakan untuk uh, apa ya? Simulasi ya uh, yang sifatnya otomatisasi gitu ya. Contohnya kebanyakan sih di game, jadi. Ini kalau misalnya teman-teman mau lihat ya penasaran uh, ini ini saya ambil dari uh, sorry sorry sorry, ntar ntar oke hilang kursornya oke okay. untuk yang gambar yang ada di bawah ya ini yang ini ini ada di YouTube ya teman-teman tinggal search ada Mar uh, i garis miring o ya, mar input output gitu ya. Mario. Dia melakukan reinforcement learning untuk membuat uh, apa game Mario ini bisa berjalan secara otomatis gitu ya di satu stage. Gitu. Nah, cara kerjanya gimana? Sebenarnya uh, simpelnya cara kerjanya ini adalah uh, reward and punishment. Ya. Reward uh, atau punishment sih sebenarnya. Ya, punishment oke. Nah, jadi dia itu konsepnya, cara belajarnya adalah belajar trial and error. Gitu, trial and error. Ketika dia, misalkan, salah langkah, segala macam itu, dia akan diberikan punishment gitu ya di dalam formulasi matematisnya. Makanya, kalau misalnya kita lihat di sini, ya, dari gambar base yang ada di sini. Dari robotnya, kalau robotnya ke atas, dengan robotnya ke samping, kanan, itu rewardnya lebih besar yang ke kanan ya kan, karena yang ke atas itu kan jalannya buntu, gitu. Jadi ibaratnya seperti itu, jadi modelnya apa, mesinnya tuh udah belajar, oh di atas buntu, gitu. Setiap kali kita ke atas, kita akan dikasih punishment, tapi setiap kita masuk ke langkah yang tepat ya, 4, 5, 6 terus tiba-tiba di sini sembilan, ya itu dia akan dikasih reward semakin besar semakin besar, gitulah ya, ya sama seperti uh, misalnya kalau ngelatih anjing begitu ya, anjing disuruh duduk, misalkan kalau dia duduk kita kasih makanan, ya kalau nggak duduk nggak kita kasih makanan, gitu. Kita suruh lari ke sana, kalau dia nggak lari ya kita nggak kasih makanan, terus kalau dia lari terus balik lagi kita kasih makanan. Intinya gitu, reward and punishment aja. Nanti kesini nanti angkanya 10 nih, tapi nanti kalau kesini angkanya mungkin 5 gitu ya, atau lebih kecil lah dari yang ini pokoknya. Konsepnya begitu. Oke. Okay. Reinforcement learning ini, kalau saya bilang ya, kayaknya untuk diimplementasikan di industri kayaknya belum banyak gitu ya. Jadi, nggak uh, apa-apa kalau misal teman-teman nggak begitu familiar dengan ini, nggak masalah. Oke. Okay. Nah. Kita akan masuk uh, case tadi dulu ya. Nah case tadi ini adalah spam SMS detektor. Ya, uh, kita akan coba uh, ini ya. Kita backgroundnya dulu. Kenapa kita harus uh, mendeteksi spam gitu ya? Nah, kita sering lah ya dapat SMS kayak gini. Walaupun sekarang saya udah jarang nih dapat beginian karena Mungkin uh, HP kita juga sudah bisa mendeteksi gitu ya mana SMS spam mana bukan walaupun dia bahasanya bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia udah udah kelihatan gitu. Entah dari misalkan nomornya atau dari mananya gitu. Sekarang kan udah banyak ya yang sifatnya apa ya? Uh, crowd search dari misalnya oh kalau ada yang nipu di sini kita tag, kita tag kayak get kontak tuh itu kan sebenarnya crowd search ya. Nah itu juga udah banyak tuh. Jadi itu bisa jadi salah satu input modelnya untuk mendeteksi dia itu spam atau bukan. Bahkan ya Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan loh. Dapat SMS tawaran pinjaman online kan lucu ya, agak lucu sebenarnya. Cuman ya yang memang kondisinya begitu, kondisinya SMS ini tuh agak enggak mengganggu dan banyak gitu. Nah, di sini kita akan coba hands-on sedikit sambil saya jelaskan. Jadi maksudnya ini hands-onnya bukan uh, kita fokus kepada metodenya. Ini fokusnya lebih ke gimana si data mining ini bisa bisa menjadi solusi gitu. Ya, mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lebih fokus ke metodenya dan di pertemuan terakhir harapannya kita bisa bikin Uh, apa ya bikin model deployment juga nih jadi uh, apa namanya sudah fokus ke teknisnya tapi sekarang tenang aja kalau wah oh, saya belum terbiasa nih pakai Python gitu atau saya belum terbiasa pakai machine learning saya akan coba jelaskan line by line ya jadi uh, nggak usah terlalu fokus gitu ya uh, bukan nggak usah terlalu fokus nggak usah terlalu uh, dipikirin metodenya saya belum familiar segala macam tapi fokuslah ke step by stepnya dulu gitu. oke okay? nah untuk pipeline-nya seperti ini. Ya. Jadi kita punya teks nih. Ya, ini teksnya teks SMS bahasa Indonesia Ya, jadi enak gitu ya untuk kita jadikan data set dan relate gitu ke kita. Nah, terus ini datanya ini kita ubah ke dalam fitur ya atau ke dalam bentuk matriks. Karena kan tadi kita bilang ya, data itu harus matriks. Sedangkan teks ini kan belum matriks ya kan? Masih teks gitu ya. Matriks itu harus angka maksudnya. Ya. Nah, kalau udah jadi angka, baru deh kita lakukan klasifikasi. Ini mungkin kita skip aja ya dimensionality reduction-nya. Tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa. Ya, mungkin kalau sempat ya, kalau nggak sempat kita langsung aja klasifikasi, habis itu kita prediksi. Oke? Okay? Oke okay deh. Nah, untuk linknya ini kita bisa lihat di sini ya. Mungkin saya coba uh, share link-nya di chat ya teman-teman bisa lihat di situ sambil saya buka oke okay. nah ini ada beberapa bagian kita akan fokus ke uh, sebenarnya poin ke mulai dari bagian ketiga nih udah mulai pakai datanya cuman kita coba jalannya pelan-pelan aja ya nggak usah terlalu terburu-buru gitu ya yang penting teman-teman bisa paham dulu nih implementasinya seperti apa dan harapannya ketika teman-teman sudah uh, bisa kebayang ya dari sini teman-teman bisa uh, apa namanya bikin model sendiri dengan dataset sendiri gitu oke ya nah uh, oh iya, saya mau kasih tahu juga ya mungkin kalau misalnya teman-teman belum pernah uh, akses ini ya saya harap uh, ininya ya uh, asumsinya teman-teman belum pernah Mengakses ini, ya. Ini namanya adalah Google Colab, ya. Namanya Google Colab. Google Colab ini adalah sebuah environment komputasi dari Google. Jadi, intinya adalah dimanapun kita mau ngoding Python, ya, mau di tablet, mau di HP, mau di laptop, potato begitu, ya, itu kita tetap bisa menjalankan kode Python tanpa kita install Pythonnya. Gitu. Tapi kekurangannya ada juga yaitu datanya harus kita upload dulu ke Google Colab-nya atau ke Google Drive. Ya kan? Kalau datanya gede kan mungkin repot ya. Tapi kalau misalnya datanya kecil untuk belajar-belajar ini bisa jadi solusi banget gitu. Oke ya. Oke sekarang pertama kita coba clone repository ini. Oh iya, ngomong-ngomong repository nih ya, kalau misalnya teman-teman copy linknya, linknya doang ya, sampai .git gitu ya, di browser. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa notebook nih, contohnya. Mas saya mau review Python ah. Nah, ini ada nih. Klik aja review Python, Nah, di sini akan keluar uh, notebooknya nanti, ya. Uh, intinya adalah cuman uh, review aja bahasa pemrograman Python. Apa itu fungsi, if else, gimana cara sintaksnya, segala macam gitu-gitu? Silahkan di-explore ya. Nah, kalau misalnya pengen yang machine learning, ya mungkin kita coba lihat-lihat aja ya. Tapi nanti, kalau teman-teman mau coba apa namanya, mau coba jalanin, silahkan di-download aja notebooknya misalnya pengenalan machine learning ini ya sama yang prinsip dasar dasar dulu deh sebelum kita masuk ke yang hands on ini ya nah, kita masuk ke sini dulu nah jadi sekarang ya untuk saat ini hands on kita kita akan menggunakan scikit learn ya jadi scikit learn ini adalah sebuah library machine learning yang diimplementasikan dalam bahasa python jadi kita tidak perlu melakukan coding algoritma machine learning lagi ke dalam project kita. Jadi kita cukup panggil library-nya ya, terus kita tinggal dot fit aja gitu ya. Kita sudah bisa menggunakan atau kita sudah bisa melakukan machine learning. Oke, ini dokumentasi scikit-learn kalau teman-teman penasaran ya. Ada classification, regression, clustering tadi udah kita bahas ya. Classification regression itu adalah supervised learning. Clustering, dimensionality reduction adalah unsupervised learning, model selection ini uh, mo, apa namanya? Uh, model optimization atau mencari model yang paling tepat atau yang paling oke okay lah dari dataset yang kita punya. Preprocessing ini uh, apa namanya? data cleansing dan data preparation ya. Mungkin kemarin udah sempat di apa namanya? di singgung juga sama Bu Beta ya terkait dengan uh, data preparation. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat dulu ya. Jadi ini uh, fokus ke definisi machine learning segala macam. Kita sudah pelajari sebelumnya, jadi kita nggak perlu banyak terlalu ini di sini. Nah. Uh, oh ternyata ini dia nggak ada output ya. Wow. Ini kita harus jalanin berarti. Oke deh, kita jalanin aja deh ya. Nah sekarang saya mau kasih tips juga nih buat teman-teman ya ketika teman-teman buka repo ya misalkan saya kasih uh, ini ya nih reponya ya biar teman-teman bisa buka nah setelah teman-teman buka reponya misalnya teman-teman mau jalanin yang ini oke ngejalanin yang uh, nomor 4 nih oke nah tapi kan jalanin di sini nggak bisa nih kita mau ngejalaninnya di Google Colab gimana caranya? Nah kita ganti URL-nya ya dari yang tadi URL-nya GitHub.com ini kita hapus bagian URL yang depannya nih ya ini saya coba zoom. Nah ini ya kita hapus bagian yang GitHub.com itu, oke kita ganti dengan GitHub to Colab. Nah, itu ya, saya coba zoom, diganti dengan GitHub to Collab. Sisanya sama semua, jadi HTTPS GitHub-nya diganti dengan GitHub to Collab. Oke, nah ini kita coba jalankan ya. Set, nah dia akan otomatis masuk ke Google Collab nah, dengan notebook yang tadi kita buka sebelumnya. Nah. Tapi sebelum ngejalanin ini, teman-teman harus bikin uh, satu sel dulu, ya. Di paling atas, ya. Katakanlah di sini, nggak apa-apa, ya. Oke, okay. untuk menjalankan perintah yang ini. Nah, ini perintah yang ini. Nah, ini supaya apa? Supaya kita masuk ke apa? Dia download, download ininya, download reponya dan kita masuk ke folder ini, harus masuk ke folder dia. Ya, ini saya uh, belum masuk ke foldernya nih. Saya tambahin dikit ya. cd pelatihan machine learning. Oke, nah ini tambahkan kode ini ya. Saya kode, kayak copy aja ke sini biar enak. Oke. Nah, baru deh dijalankan. Nah, ini tetap jalankan aja nggak apa-apa. Sebelum kita ngejalankan kode sel yang pertama. Nah, sebelum kita jalanin ini. Kenapa kita butuh ngedownload si repo-nya dan kita butuh masuk ke folder repo-nya? Karena yang di bawah ini kita butuh import vcode. Vcode ini dia itu bukan library uh, yang bisa kita install pip install. Tapi vcode ini adalah sesuatu yang ada di dalam repo ini, nih vcode, ya. Jadi dalam vcode ini ada ada kode-kodenya. Nah supaya kita bisa import ya, di plot SGD separator ini ada kodenya. Oh, sorry, uh, plot SGD separator berarti di init kayaknya. Nah ini ada plot SGD separator nih ya kan. Nah, jadi mau nggak mau kita harus download dulu terus masuk ke foldernya dulu ya dengan menggunakan sintaks yang tadi. Nih. Nah, baru ini kodenya bisa dijalankan. Gitu ceritanya, ya. Sedikit uh, ini doang ya, informasi aja biar teman-teman kalau habis ngopi atau habis ngelihat kode yang ada di GitHub terus pengen coba langsung jalanin pakai pakai GitHub to collab, habis itu di clone repo-nya. Lalu masuk ke foldernya. kita. Gitu. Oke. Okay. <tuh> Teman-teman coba bisa bandingin deh kalau misalnya nggak nggak ngelakuin ini terus ngejalanin ini pasti error. Saya coba contohin aja ya biar biar enak aja. <tuh> Sorry. Ini kita ganti GitHub to collab. Nah, ini kita nggak kasih sel yang awal nih, ya nggak kita kasih sel ini, biarin aja. Oke, okay. kita coba jalanin yang ini. Kalau ini masih bisa lah, soalnya dia siborn doang. Soalnya, kalau sibon bisa di pip install, nah, yang ini, ini pasti gagal. Nah, F eh, ini bisa karena karena ini runtime-nya masih jalan yang punya saya kayaknya, ya ini runtime-nya ini bisa karena runtime-nya jalan. Tapi kalau runtime-nya nggak jalan, ya kalau misalnya teman-teman nggak nambahin di awal dulu itu, kita nggak bakal bisa ngejalanin yang ini, gitu. Ya ini karena runtime-nya jalan, pakai akun yang sama, ya, jadi dia masih bisa, gitu. Ya ini FVIA aja deh. ya Nanti demonya nggak bisa, nggak apa-apa deh. Oke, dah kita coba lihat dulu ya. Jadi ini sebenarnya cuma mau ngasih tahu perbedaan antara klasifikasi dan regresi sebenarnya ya ini ada plot-plotnya kalau klasifikasi kan dia memisahkan antara data yang berlabel beda gitu ya harapannya yang bawah itu merah yang atas itu yang warna biru gitu ya nah kalau regresi kan dia garisnya ini menghampiri datanya. Ya, jadi datanya uh, warnanya sama dengan warna garisnya biasanya. Tapi kalau mau dibedain juga nggak apa-apa. Tapi fokus kita bukan ke warnanya, tapi fokus kita adalah bisa nggak model ini bisa menghampiri datanya sebagus mungkin gitu. Se apa ya? Se ini mungkin. Gitu ya terkait itu. Oke. Okay. Nah selanjutnya kita berbicara tentang representasi data pada scikit-learn, oke? Okay? Representasi data tadi udah sempat kita bahas sedikit ya mengenai uh, data matriks yang tadi, tapi kita coba ulang lagi di sini supaya lebih jelas karena ini ada ilustrasinya diambil dari Python Data Science Handbook uh, buatannya Jake Vanderplas ya, beliau sekarang ini kerja di Google kalau nggak salah ya. Jadi Google kalau nggak salah. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya ada data x, ya dengan label y. Ini udah ada ininya ya sebenarnya. X itu biasanya huruf kapital. Kenapa huruf kapital? Karena dia itu adalah matriks. Matriks itu biasanya kalau dia jabar linear kan huruf kapital ya. A kapital, B kapital. Terus kenapa hurufnya x? Ya karena dia adalah variabel bebas. Kalau di fungsi dalam matematika kan fx sama dengan bla 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 x itu kan variabel variabel bebas kan, ya kan? Nah, terus fx sama dengan y kan biasanya kan? Nah y itu adalah variabel terikatnya sama seperti ini. Terus kenapa y-nya nggak kapital? Karena dia vektor. Jadi biasanya vektor itu ditulisnya pakai huruf miring atau ada barnya di, di atas. Atau kalau huruf kecil aja itu juga nggak apa-apa sih. Ya itu cuma notasi doang. Nah, tadi kita udah sempat bilang ya, barisnya itu adalah jumlah datanya atau jumlah sampelnya. Oke? Okay? Jadi kalau misalnya kita punya 100 data, berarti akan ada 100 baris matriksnya. Ada 1000 data, berarti ada 1000 baris matriksnya. Gitu. Sedangkan features ini adalah fiturnya, jumlah fiturnya. Oke, okay. jumlah fitur, tinggi badan, berat badan, berarti fiturnya dua. Ditambah lagi misalnya tekanan darah, jadi tiga fiturnya dan selesai. Itu ya, standar dari dataset seperti itu. Nah, sebelum data ini masuk ke dalam algoritma machine learning, si X sama Y-nya dimasukin ke dalam machine learning, ya ada syaratnya nih. Dia itu harus berupa matriks, ya. Nah, matriks ini. Matriks itu enggak sama dengan tabel ya. Kalau tabel, dia itu kita diperbolehkan ada kolom yang isinya bukan angka. Ya, nama gitu kan. Atau misalnya jenis kelamin P atau W, misalkan. Atau P atau L gitu. Nah, kalau matriks, dia itu harus angka. Jadi kemarin kalau misalnya kita dealing dengan data kategorik ya, kalau datanya itu ada dua gitu ya, kita tinggal ganti 0, 1 aja. Misalnya perempuan nol, laki-laki satu. Gitu. Atau ada yang namanya one-hot encoding segala macam. Intinya mengubah dari data yang bentuknya bukan angka menjadi angka. Nah, matriks harus angka. Yang pertama. Syarat yang kedua dari matriks nggak boleh ada data yang bolong atau nggak boleh ada data yang nol. Makanya kemarin teman-teman ada null handling segala macam gitu kan. Nah, itu syarat dari matriks itu. Dua itu yang harus dipenuhi. Datanya harus angka semua dan datanya tidak boleh ada yang kosong. Gitu, oke? Okay? Kita terkait dengan representasi data. Nah, contoh sederhananya <coughs> dataset Iris. Dataset Iris ini ibaratnya adalah seperti hello world-nya uh, bahasa pemrograman gitu ya. Hello World-nya bahasa pemrograman. Jadi, apa itu dataset Iris? Dataset Iris ini adalah dataset di mana dia itu eh, uh, ada data untuk merepresentasikan jenis bunga Iris. Gitu. Ya, data yang mendeskripsikan jenis bunga Iris. Jenis bunga Iris ada tiga. Ada Iris setosa, ada iris versi color sama iris virginica ya tiga itu dan sudah dideskripsikan dalam bentuk fitur bukan berarti kalau kita ngelihat uh ada dataset bunga nih berarti kita langsung computer vision atau, image processing enggak ya dataset iris bentuknya sudah tabel sudah sudah matriks malah ya yang mana kolom-kolomnya itu merepresentasikan atau mendeskripsikan si bunga iris itu gitu ya jadi kalau misalnya kita bisa jawab ya dua pertanyaan yang ada di sini. Apa yang jadi n samplesnya? Jumlah data dari si dataset irisnya itu adalah n samplesnya. Apa yang menjadi n featuresnya? Ya berarti fitur-fitur yang mendeskripsikan si bunganya di dataset yang kita punya, gitu kan? Nah kalau misalnya kita berbicara dataset iris, fitur-fiturnya ada empat: panjang sepal, lebar sepal, panjang petal dan lebar petal, ya mahkota dan kelopak bunga. Oke. Okay. Dalam sentimeter di sini ya. Karena udah angka kan. Jadi kita kalau pengen tahu misalkan uh, satuannya apa sentimeter. Targetnya atau yang menjadi labelnya ada tiga jenis. nih bunga iris nih. Ada setosa, ada versi color, dan ada virginica. Oke. Okay. Sekarang kita deep dive ke kodenya. Ini kodenya sudah dipisahkan per baris ya. Jadi kita bisa benar-benar memahami bentuk datanya seperti apa. Oke, okay. dalam kasus ini kita fokus terhadap datanya ya. Machine learningnya adalah sebagai toolsnya, jadi kita tidak berbicara tentang metode machine learningnya sekarang. Kita fokus kepada datanya sampai kita bisa dapat prediksinya dari tools yang namanya machine learning itu, tapi kita tidak membahas secara spesifik algoritma machine learning apa dan gimana cara kerjanya. Ya, mungkin belum sampai situ. Oke, okay. nah, oke, okay. sekarang kita coba lihat ya set iris nih di mana? Ya kita loadnya dari uh, apa namanya dari library scikit-learn ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen nge-load dari CSV, cari CSV-nya terus di-load manual ya boleh-boleh aja. Tapi kalau di dalam sini kita sudah punya nih data uh, dataset iris di dalam scikit-learn, kita tinggal jalanin aja. Oke. Okay. Mungkin kita penasaran ya. Ketika kita punya iris sama dengan load iris, isi di variable iris itu apa? apa yang bisa kita ambil dari sini gitu ya. Oke, kita coba lihat ya. aris keys. Oke. Iris itu ternyata adalah dictionary kalau di dalam Python ya. Dictionary, di mana dictionary dia punya key-nya atau punya kuncinya. Ada data, ada target, ada frame, ada target names, ada description, feature names, file name dan data modul. Ya, data ini adalah si matriksnya. Oke. Target ini adalah si labelnya. Oke, okay, frame mungkin ini adalah gambarnya, tapi saya nggak tahu ya frame apa. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen lihat tinggal dibuka aja. Target names ini adalah nama dari labelnya. Ya, nanti kita lihat bentuk labelnya seperti apa. Kenapa kita perlu target names di sini? Des description ini adalah deskripsi datasetnya. Feature names ini deskripsi fiturnya. Nama filenya sama data modul. Oke. Okay sekarang kita mau coba lihat data setnya seperti apa oke okay. matriks itu kan si data ya iris dot data ya iris entity si data kalau di dalam nampai kan kalau pengen lihat baris sama kolomnya kan kita dot shape ya dan di sini kita bisa lihat jumlah baris dan kolomnya di sini jadi kalau kita coba lihat ya ada 150 baris dan ada empat kolom betul ya ada sera, ada empat kolom ya karena ada empat fitur kita dan ternyata datanya ada 150 dan ini datanya memang bagus banget ya karena datanya itu sangat-sangat seimbang ada tiga kolom eh sorry ada tiga kelas masing-masing kelas tuh jumlah datanya 50 jadi sangat seimbang dan sangat ideal kalau untuk machine learning dan kalau misalnya kita pakai data real data kita tuh eh, jauh dari ideal biasanya oke okay, lanjut ya ini saya ambil satu baris pertama gitu, tapi saya mau ambil misalnya lima baris pertama aja deh, jangan satu doang. Nah, lima baris pertama biar enak, kelihatan itu matriks gitu. Nah, gitu ya, bentuknya seperti ini. Oke, nah sekarang kita melihat nih. Data shape berarti kan si ukuran matriks ya begitu ya. Nah ukuran matriksnya ini kalau kita lihat 150 x 4. Berarti dia matriks ukuran 150 x 4. Dan kalau misalnya kita lihat targetnya atau labelnya dia jumlahnya harus ada 150. Kenapa? Jumlah baris dari datanya itu harus sama dengan jumlah baris atau dengan apa ya dengan jumlah uh, jumlah baris datanya ya, jumlah jumlah labelnya harus sama dengan jumlah baris datanya ya kita lihat balik lagi ke atas Bentar ya nah uh, nah ini representasi data kita bisa lihat ya vektornya ini harus sama dengan jumlah baris datanya oke kenapa yaitu karena misalnya label di posisi ke-10 itu adalah label miliknya data di baris ke-10. Ya, ini begitu. Jadi makanya jumlah jumlah elemen vektornya itu harus sama dengan jumlah baris datanya. Oke. Nah, jadi makanya di sini kalau kita lihat kenapa Y-nya jumlahnya 150 juga, ya. Karena apa? Karena baris datanya ada 150. Jadi kita harus punya 150 kolom gitu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat targetnya. Tadi kan ada target, ada target names gitu ya. Biasanya label itu direpresentasikan dengan angka doang nih. Jadi 0, 1 atau 2 begitu. Ya. Terus kita nggak tahu 0 apa, 1 apa, 2 apa. Oh, kita tinggal print aja si target names. Nah, ternyata target names begini. Mungkin teman-teman masih bingung juga, "Loh, kenapa bentuknya begini?" ya kenapa bentuknya begitu nah kalau misalnya di dalam Python itu kita menghitung sesuatu itu dari nol ini posisi ke nol ini posisi ke satu ini posisi kedua jadi yang nol nol ini ini maksudnya adalah setosa yang satu satu yang ada di sini itu adalah versi color dan dua dua yang ada di sini adalah virginica gitu ya jadi makanya itu ada keterangannya Nah tadi juga ada kalau nggak salah target names ya. Nah ini Eh uh, sorry, uh, feature feature names ya. Kalau nggak salah. Feature names ya betul ya. Nah, itu apa itu? Nah, kita coba print aja. Kita coba print. Terus kita ganti jadi feature names. Nah, dia itu adalah nama-nama fitur di kolom matriks ya ini. Karena matriksnya bentuknya data doang nampai array ya tapi dia nggak ada nama kolomnya. Nah, nama kolomnya itu disimpan di iris.featurenames. Ah, saya pengen lihat nih matriksnya ini biar kelihatan tuh kayak kayak matriks, kayak tabel gitu. Bisa nggak? Bisa. Kita bisa pakai pandas. Ya, ini saya coba uh, modifikasi ya. Jadi, pd data frame. Jadi, kita ambil si iris uh, data. Terus, columns-nya adalah iris dot feature names. Lalu kita coba ambil yang lima data teratas aja. Nah, bisa juga nih kayak gini. Jadi teman-teman bisa langsung mengeluarkan si matriksnya lalu ditampilkan dalam bentuk tabel begitu. Tapi algoritma machine learning cukup butuh datanya saja. Ya, nggak perlu sampai dibikin tabel dulu, tapi manusia biasanya kita ya dalam kasus ini pengennya sih kelihatan datanya jelas gitu ya. Gitu kira-kira. Uh. Oke okay ya, itu adalah data kita. Nah, tadi nyambung sama diskusi kita yang sebelumnya Mengenai dimensi data, datanya ini empat dimensi. Bilangnya kenapa? Karena dia ada empat kolom datanya. Yang ini bukan kolom, ya. Ini cuma indeks doang. Jadi, nanti di dalam dataset kita, kadang-kadang juga punya ada indeks data, begitu ya. Nah, oke okay ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, karena empat dimensi, kita pengen gambar ke dalam dua dimensi. Di sini solusinya adalah kita ambil dua data atau dua kolom gitu dua kolom habis itu kita plot. Nah, misalnya kita ambil kolom ke-0 sama kolom ke-1. Kolom ke-0 itu kan sepal length. Kolom ke-1 yang menjadi sumbu Y adalah sepal width. Gitu. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan pendekatan ini, kita sudah kehilangan 50% dari datanya. Kenapa? Karena datanya ada 4 kolom, kita ambil dua kolom doang. Yang dua kolom lagi yang ini hilang datanya makanya kalau nggak mau hilang sebanyak itu sebanyak 50 informasi mungkin ya maka kita butuhkan yang namanya reduksi dimensi teman-teman bisa pelajari reduksi dimensi ya mungkin uh, uh, di yang prinsip dasar ini ya prinsip dasarnya saya udah breakdown beberapa algoritma ya uh, ini ada klasifikasi ada regresi terus ada reduksi dimensi juga nih ya dan clustering teman-teman bisa cobain aja ya uh, dijalankan aja terus teman-teman uh, ini coba lihat ya ini di scatter plot setelah dilakukan uh, cluster dan di scatter plot juga setelah dilakukan reduksi dimensi di atas nih oke okay. ini bisa teman-teman coba oprek-oprek uh, ya dengan menggunakan tadi ya github to collab terus di download reponya di google uh, collab dan ya dijalanin aja gitu Oke okay ya, kita langsung masuk ke hands on aja kita ya, sedikit terkait dengan si uh, apa namanya uh, untuk yang spam detection. Oke. Okay. Nah, sekarang uh, ini kita coba machine learning ini dulu ya, pakai sakit learn dulu ya, dengan menggunakan data iris yang tadi. Kalau tadi kan data irisnya cuma kita lihat aja datanya ya, tapi kita pengen coba prediksi dulu nih ya, uh, sebagai apa ya, proof of concept lah ya, dari si uh, library sakit ini. Oke, okay, kita Oke, okay, kita tunggu dulu. Ini kayaknya tadi mati ya, ini ya, sessionnya ya. Jadi kayaknya kita perlu... Uh, Oke. Okay, Oke, oh, oke okay. okay, ini ada pertanyaan mengenai imbalance dataset. Kita kumpulkan dulu di belakang ya. Nanti saya akan coba jawab karena ada beberapa hal yang perlu dilihat dulu. Dan dari dataset ini juga imbalance sebenarnya. Jadi imbalance yang mana nih? Yang apa namanya? Yang kita perlu handle dan imbalance yang mana yang tidak perlu kita handle belakangnya? Oke, okay, kita selesaikan hina handsan dulu ya. Sebentar, nanti saya akan jawab. Thank you pertanyaannya. Kalau ada yang pengen ditanyakan, boleh langsung di situ aja ya. di kotak itu. Nanti kita akan coba kumpulkan. Oke ini tadi yang tadi aja yang ngulang yang tadi ya. Ini tadi juga udah saya implementasikan juga di notebook yang sebelumnya. Saya nggak perlu nggak perlu menjelaskan. Saya menjelaskan saja bagaimana cara ngetrain modelnya. Ini gampang sekali. Kalau misalkan kita sudah Uh, pastikan data yang kita punya adalah data matriks begitu ya nah di sini kita tinggal lakukan uh, de uh, definisikan saja si model yang kita pengen gunakan salah satu model machine learning yang uh, supervised learning ya salah satunya paling populer adalah kNN atau k neighbor classifier nah ini kita setelah definisikan ini kita bisa langsung fit atau kita bisa langsung latih ya kita langsung latih aja X, Y. X itu adalah datanya berupa matriks dan Y-nya ini adalah si labelnya, yang 0 1 2 itu. Oke. Ya, jadi untuk latih model semudah ini. Ya, tapi apakah modelnya pasti bagus? Ya, tentunya tidak. Dan mungkin nanti akan di pertemuan kita selanjutnya kita akan fokus ke evaluasi modelnya ya, gimana caranya. Oke, okay. nah selanjutnya, ini kalau misalnya setelah kita latih, lalu kan dia udah membentuk model tuh. Nah, dari model itu kita bisa predik, misalnya, oh, saya punya bunga nih, lebarnya satu, panj uh, sepal- uh, sepalingnya satu, sepal witnya satu, petalengnya satu, petal, satu, petal satu, gitu. Dia bunga apa? Ternyata katanya bunga 0 0 itu setahu kita adalah setosa, gitu kan? ya Ya, kira-kira gitu. Untuk pemodelan semudah itu, jadi selama kita udah memastikan datanya itu sudah berupa matriks, tapi nggak asal matriks ya. Jadi, datanya itu memang harus bagus dalam tanda kutip, gitu ya. Sebelum dia masuk ke dalam machine learning, karena di dalam machine learning itu garbage in, garbage out. Kalau data yang masuk sampah, keluarnya juga prediksinya juga sampah. Jadi, kita harus pastikan datanya harus kita bersihkan dulu. Semuanya segala macam gitu, oke, okay? nah. Kita move on ya ke metode gimana caranya. Kalau misalkan kita punya teks, lalu kita pengen ubah teksnya itu ke dalam matriks atau ke dalam vektor, karena model machine learning cuman menerima vektor doang, gitu kan? Nah, ada satu konsep yang namanya back of words atau kantung kata-kata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan kita punya ini ya ada lima kalimat ya data set yang kita punya itu disebutnya korpus korpora ya kan kalau misalnya di istilah-istilah linguistik gitu ya nah korpus korpus ini dalam satu korpus ada lima kalau kan bilangnya kalimat ya tapi kalau di dalam NLP ini kita sebut sebagai dokumen jadi satu korpus ini ya ada lima dokumen di sini ya dokumennya ini satu kalimat jadi kalau misalnya kita pengen mengklasifikasi SMS berarti satu SMS itu satu dokumen kita pengen mengklasifikasi atau memproses Twitter berarti satu tweet satu dokumen gitu ya itu satuan dalam ini aja lah dalam NLP aja sebenarnya oke kita punya kalimat-kalimat seperti ini kita masukin ke dalam list di dalam Python oke Nah, kita akan menggunakan satu metode back of words yang namanya count factorizer untuk mengubah teks-teks yang ada di sini menjadi sebuah matriks. Gampangnya dia cuman uh, pertama mengumpulkan vocab-nya dulu. Ya, setelah vocab-nya terkumpul baru kita hitung token-token yang ada di dalamnya ini uh, ada berapa gitu ya, kayaknya kira-kira gitu. Token itu kata ya. Jadi satuan terkecil dari dokumen itu namanya token. Kenapa nggak kita bilang kata aja? Kenapa kita bilangnya token? Karena token nggak mesti kata. Bisa jadi tanda baca segala macam itu juga termasuk token gitu. itu ya kira-kira. Oke kita lanjut ya. Confactorizer. Kita coba jalanin dulu. Yang pertama adalah kita mempelajari vocab-nya dulu. Vocab itu apa? Vocab itu adalah kumpulan token-token unik. Ya, kumpulan token-token unik yang ada di dalam korpus kita. Jadi kalau misalnya kita jalankan ini, ah, ini metodenya udah berubah, sorry. Saya coba lihat dulu, saya nggak hafal. Uh, ah, bentar. Factorizer dot. Oke, okay, get 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 feature name out oke namanya get feature name out sekarang bukan get feature names lagi nah ini adalah vocab vocabnya ya adalah banyak belajar jadi dia unik misalnya kalau misalnya di sini ada data science data data ada banyak nih kata katanya tapi di dalam vocab datanya cuma satu ini yani ibaratnya kamus aja lah kamus yang me, apa ya yang semestanya adalah si korpus ini itu namanya vocab Oke, okay. nah setelah vocabnya terbentuk sekarang ini kita uh, baru deh kita hitungin ya kita hitungin si ininya si apa namanya vocab vokapnya Oke, okay. ini ada agak berantakan tapi nggak apa-apa lah -apa ya. Nah jadi kalau misalnya kita lihat uh, ininya kita lihat apa namanya lihat matriksnya seperti ini sekarang. Nah, ini matriksnya apa sih? Maksudnya nggak jelas kan? Yaudah, kita coba masukin aja ke dalam pandas begitu ya. Kita masukin ke dalam pandas, dan ini adalah oh salah, ini harusnya tambahin get feature names out ya. Oke, okay. sudah baru ininya, sakit uh, nya jadi gitu. Ini teman-teman, jadi misalkan kalimat yang pertama itu kan saya sedang belajar data science. Berarti di sini kan kita punya vocab ya. Saya sedang belajar data science. Nah, sisanya nol semua. Betul nggak? Ya, jadi cara untuk mengubah dari si kalimat tadi ke matriks itu seperti ini itu salah satunya contoh contohnya ini bukan satu satunya ya apalagi sekarang zamannya large language model kita perlunya bukan ini tapi word embedding ya itu beda lagi konsepnya tapi ya untuk permulaan kita bisa pakai ini gitu ya nah kita lihat nih di sini ada angka dua ya yang lainnya satu atau nol semuanya ada dua di sini ya karena kalau kita lihat di sini banyak data-data tersebar di internet datanya disebut dua kali ya kan jadi, makanya di bagian data ini angkanya dua, ya. Semoga paham, ya, cara untuk mengubahnya kalau secara manual gitu, ya. Oke, okay. kalau dia sudah berupa matriks begini, kita udah bisa, udah bisa, apa namanya, masukin dia ke dalam algoritma machine learning nih, karena dia bentuknya sudah matriks gitu, ya. Nah, oke, okay. berarti kita misalkan dari sini, ya, dari sini kita punya satu data test nih saya sedang belajar pemrosesan teks gitu misalkan. Nah tadi saya sudah sempat bilang ya di awal, data yang baru itu treatmentnya harus sama dengan data yang lama. Cara ngubahnya. <tuh> data yang baru ini itu tidak boleh di fit. Ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan nih. Ya. Kan tadi kan di atas ada fit ya. Di sini. Dot nah, fit tujuannya adalah untuk mengambil vocabnya dari data training, <tuh> dan data training adalah sesuatu yang kita tahu, gitu ya. Kita nggak tahu data di, la, di, di luar data training, makanya kita boleh lakukan dot fit. Makanya kita boleh mengumpulkan vocab dari data training, tapi kalau udah data testing, kita tidak boleh fit. Kenapa? <tuh> Karena ini anggapannya, kita nggak tahu data ini. Ya, data ini kita nggak tahu. Yang kita perlu lakukan hanya melakukan transform saja. Jadi kita mentransformasikan data ini ke vocab yang udah kita punya sebelumnya. Saya sedang belajar nih ada nih. Saya sedang belajar tuh ada. Tapi pemrosesan teks ini tidak ada di dalam vocab. Makanya di sini kalau kita lihat ya udah kalau nggak ada di dalam vocab kita abaikan saja gitu ya memang behaviornya data test seperti itu oke jadi data test tidak boleh di fit kalau di fit ya otomatis vocab kita berantakan semua nih bayangin kalau misalnya dia datanya berubah terus gitu kan kita fit feed, fitin terus ini vocabnya bakal ganti-ganti terus nanti nanti model machine learningnya jadi tidak konsisten kenapa karena model machine learning butuh matriks dengan uh, jumlah kolom yang sama dan bukan cuma jumlah kolom yang sama, masing-masing kolom tuh representasinya harus sama juga, ya gitu ya kira-kira ya. Jadi data test tidak boleh di fit. Jadi makanya di sini ada ringkasannya, `fake.fit` ini mempelajari vocab dari data training. Fact transform train menggunakan vocabulary yang sudah dibuat untuk membangun matriks fitur data training. Kita lihat di sini tidak ada fit test, tidak ada adanya langsung transform test. Menggunakan vocabulary yang sudah dibuat di sini ya untuk membangun matriks fitur data test. Gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, sampai sini ada yang mau di tanyakan dulu, boleh? Oke. Oke, kita karena belum masuk modeling, kita lanjut ke modeling aja dulu ya. Oke, sekarang kita akan coba buka si SMS-nya. Ya, ini kita coba jalanin. Oke. Nah, ini Makanya di atas kita perlu perlu nge ini ya, Ngedownload si reponya, karena si datanya ini ada di dalam repo itu. Jadi kalau reponya ke download kita bisa ngeload data ini. Oke okay ya. Kalau kita lihat datanya kayak gini. Jadi ada dua, ada tiga label di sini. Saya kasih tahu labelnya dulu. Labelnya ada label 0, label 0 itu adalah SMS biasa. Oke, okay. SMS biasa. Kalau satu ya itu adalah SMS spam. Spamnya itu spam ke penipuan ya. Misalnya kayak uh, pinjaman online segala macam, bla 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 itu spam. Nah yang kedua ini adalah SMS operator. Ya, walaupun saya tahu teman-teman di HP-nya isinya kalau nggak spam ya operator aja. Karena kalau SMS biasa kayaknya jarang di dalam SMS begitu ya tapi itu ya ada dua, ada tiga kelas di sini oke okay? nah yang kita lakukan di sini yang pertama adalah kita ubah nama kolomnya ini kan nama kolomnya teks dan label ya udah gitu t nya kapital lagi ya kita ubah si teks ini jadi sms dan labelnya jadi kategori ya ini biar lebih enak aja lebih convenient Nah ini uh, jumlah data teksnya ada 1143 SMS dan ada dua kolom ya, kolom SMS dan kolom kategorinya. Oke. Okay. Nah, di sini saya pengen memetakan ya. Saya pengen memetakan mana SMS biasa, SMS biasa itu kalau ketemu 0 kita ganti dengan SMS biasa. Ketemu satu kita ganti dengan SMS penipuan dan kalau dua kita ganti dengan SMS operator supaya lebih terbaca Sakit Learn versi yang terbaru memungkinkan kita mentrain kategori langsung nama kategorinya. Kalau yang zaman dulu-dulu memang kategori itu harus berupa angka, tapi kalau Sakit Learn sekarang itu lebih canggih. Jadi hasil prediksinya bisa langsung si kolom namanya gitu. Jadi kita nggak perlu bingung lagi eh satu apa ya, dua apa ya, tiga apa ya gitu. Nah, ini ya. Datanya tuh seperti ini, 569335239. Kalau kita lihat dari angkanya, ya udah nggak kelihatan gitu ya ini datanya jauh apa enggak sih bedanya sebenarnya gitu tapi ini akan kelihatan kalau kita plot ya kita plot ya kita plot yang jenisnya itu adalah bar plot nah coba ya set nah udah kelihatan kan terutama yang bagian SMS operator nih SMS operator ini setengahnya dari SMS biasa. Ya, kalau kita lihat di sini. Ya memang 239 sampai 500 ya. Setengahnya kurang malah. Berarti datanya imbalance nih. Tapi apakah ini kita harus langsung handle? Enggak juga, belum tentu gitu ya. Makanya tadi saya sempat bilang ya di Chris DM itu setelah modeling itu kita bisa langsung balik lagi ke data preparation jadi makanya langkah yang paling awal udah aja masukin data kita langsung ke dalam algoritma machine learning. Siapa tahu algoritma machine learningnya itu bisa bisa nebak dengan benar gitu atau maksudnya bisa tanpa kita susah-susah melakukan handling data yang sifatnya imbalance dia udah bagus performanya bisa jadi kan nah jadi udah aja coba aja cemplungin dulu gitu kalau saya gampangnya gitu karena ya Modelan machine learning itu sirkular sifatnya, gitu ya. Nah ini masih belum belum saya jawab ya. Jadi uh, cuman mau ngasih tahu aja itu dulu poinnya. Oke, okay. kita coba split dulu datanya jadi data training dan data testing. Kenapa harus begitu? Ya karena kita cuman boleh melakukan training dengan data training saja dan melakukan uh, evaluasi dengan data testing. Sebenarnya nanti best practice-nya kita akan uh, nge-split datanya jadi tiga jadi training, validation, dan testing. tapi itu pembahasan di pertemuan selanjutnya aja ya biar kita bisa lebih banyak diskusi. kenapa seperti itu? gitu ya. nah, oke okay, sekarang kita coba langsung aja lakukan hal yang sama seperti yang di atas. kita coba lakukan faktorisasi gitu ya dengan convectorizer nih persis. dengan convectorizer lalu kita pelajari si vocabnya si sms train Lalu kita transformasi ke dalam bentuk uh, matriks, begitu. Nah, ini kan dua langkah begini ya, bisa nggak ya dalam satu baris kita melakukan dua-duanya, gitu. Jadi langsung fit terus langsung transform. Bisa dengan menggunakan fit underscore transform ini. Ya, jadi dua dua baris yang ada di atas ini ekivalen dengan yang satu baris di bawah. Ya, sama persis. Ya, jadi mau pilih yang atas atau yang bawah sama saja. Tapi untuk data testing harus transform saja ya. Tidak boleh ada fitnya. Nah, itu yang penting. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat. 857 kali 4098. Jadi ada 857 data training. ya. Terus vocab-nya ada 4098. Nah, matriks itu kan ukurannya kan eh, dikalikan ya. Maksudnya baris dikali kolomnya begitu kan baris dikali kolomnya berarti ini berarti 857 dikali e, 4098 ini ada 3500 slot gitu ya atau 3500 e, apa namanya e, tempat gitu sih angkanya. Nah, ternyata di sini kita cuman menggunakan 14.259 slot aja. Sisanya kosong semua. Bayangkan kalau misalnya kita menyimpan matriksnya itu pakai matriks yang biasa kita kenal. Berarti angka 00 nol nya banyak banget tuh. Ya kan? Nah sparse matriks ini memungkinkan kita untuk menyimpan matriks tapi yang disimpan itu yang tidak nol doang. Ya, tadi saya nggak nggak sempat ngeliatin ya bentuk sparse matrix gimana ya. Kita coba lihat ya, biar enak ya. Sparse matrix itu bentuknya gini. Mana ya tadi ya? Ah, uh, ini. Ini kan matriks biasa ya saya nggak ngasih lihat sparse matrix ya. Nah, ini saya coba kasih lihat nih sparse matrix saya. Print corpus corpus fact. Nah, ini sparse matrix sebentuknya gini. Dia ngasih tahu posisinya, terus angkanya berapa. Jadi yang nol itu nggak 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 kelis di sini. Jadi intinya yang nol itu tidak tersimpan. Ya, jadi cuman baris berapa kolom berapa apa baris berapa kolom berapa nilainya apa baris apa kolom berapa nilainya apa jadi yang 00 nol, nol yang lain di sini dia tidak tersimpan di memori jadi dia lebih efisien gitu karena kita tahu si convectorizer itu dia banyak nolnya jadi makanya sparse matrix defaultnya gitu ya nah untuk data testing ini juga sama kita tinggal dot transform aja ya kita bisa lihat di sini jumlah fiturnya sama ya kan? Sama-sama 4098. Ya, sama-sama 4098. Oke, walaupun jumlah barisnya berbeda ya karena ini data training dan yang ini data testing Oke ya, itu sedikit mengenai preprocessing. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke klasifikasinya. Apakah model machine learning bisa langsung dimasukin sparse matrix? Ada beberapa yang bisa. Ada juga yang enggak. Gitu. Untuk yang bisa, salah satunya adalah multinomial Naive bias namanya. Ya, kita akan coba menggunakan model namanya multinomial Naive bias, tapi kita nggak usah terlalu dipikirin yang ininya dulu ya. Tadi kita kan pakai KNN juga kan. Nah, di sini kita sama aja caranya. Jadi si modelnya ini kita langsung fitkan saja ke data vektornya dan ke labelnya ya. Jadi bukan SMS trend dong ya, tapi SMS trend fact yang sudah berupa vektor nih. Oke, okay? dan labelnya, labelnya mah, labelnya aja gitu, nggak usah, nggak usah di faktorin, nggak usah, ya langsung labelnya aja. Ini kenapa saya kasih time di depannya? Cuman pengen tahu trainingnya berapa lama kok, gitu ya. Kalau nggak pakai time juga nggak apa-apa. Gini doang bisa, ya nggak ada masalah. Cuma kalau misalnya pengen penasaran gitu ya, berapa lama nih model learningnya? Ternyata modelnya itu cuman 3,89 milisekon, cepat sekali ya. Padahal dia juga tidak menggunakan uh, apa GPU di sini yang nggak perlu juga sih karena datanya juga cuma seribuan ya. Colek kalau misalnya datanya besar segala macam kemungkinan akan butuh GPU. Kalau pakai neural network terutama, gitu ya. Oke, ini training sudah selesai trainingnya. Nah kita bisa lakukan prediksi ke data testnya untuk kita hitung akurasinya, ya. Untuk sekarang kita pakai akurasi dulu ya tapi nanti di pertemuan berikutnya saya akan kasih uh, tahu bahwa akurasi itu bukan cara uh, penilaian model yang bagus untuk sekarang apalagi dengan data yang sifatnya imbalance. Tapi nggak apa-apa kalau untuk sekarang kita pakai aja akurasi. Ibaratnya kalau akurasi itu kita menghitung nilai aja gitu ya. Seperti misalnya kita ujian ada 100 soal, kita benar 90, maka nilai kita 90. Gitu kan? Nah, itu cuma ngitung benar salahnya doang. Nah, ternyata model kita di sini sudah 91% lah ya jatuhnya di sini ya. Ini dapat ya di sini predik dapat SMS test ya. Nah, terus SMS testnya ini kita uh, akurasi, uh, hitung akurasinya dengan label test ya. Jadi ibaratnya gini ya biar, biar enak kita pakai analogi lah. Di proses ini dia akan uh, melakukan... Uh, belajar gitu ya, misalnya dia mau ujian ya, ini proses belajarnya nih, belajar seminggu sebelumnya atau sehari sebelumnya gitu ya, belajar. Belajarnya pakai apa? Belajarnya pakai contoh soal sama kunci jawabannya. Ya mungkin dari ujian-ujian tahun sebelumnya atau mungkin dari beli buku di Gramedia gitu ya. Pasti kan kalau ada contoh soal ya, ada ada contoh, ada solusinya kan ya, ada jawabannya, kita pelajari dari situ. Nah, Prediksi ini, ini ibaratnya seperti uh, kita ujiannya. Jadi yang kita kita cuman dikasih uh, soalnya doang. Kalau ini kan soal sama kunci jawabannya kan? Tapi soal latihan. Kalau ini soalnya doang, ya nggak mungkin kita pas ujian dikasih soal dikasih kunci jawabannya kan? Nggak. Tapi kita dikasih soal sama dikasih uh, lembar jawaban. Kita disuruh ngisi lembar jawabannya. Nah lembar jawabannya ini ibaratnya si SMS tes ini nah selanjutnya kan proses penilaian nah berarti penilaiannya si kunci jawabannya ini kita uh, sorry kunci jawabannya ini kita cocokkan dengan si uh, lembar jawaban yang kita kerjakan berapa yang benar berapa yang salah gitu ya kira-kira gitu ya kira-kira gitu ya ininya analoginya biar gampang nah ini juga ada confusion matrix ya tapi ini nanti kita akan bahasnya lebih lanjut ya nah ini kalau misalnya kita coba Uh, lihat hasil prediksi dari 5 data pertama seperti ini. Kita juga bisa keluarkan probabilitasnya kalau misalnya kita butuh gitu ya. Nah terakhir, yang terakhir ini bagian terakhir kan nggak afdol kalau misalnya kita tidak ngetes pakai data yang baru gitu ya. Misalnya kita punya 3 SMS. Yang pertama, halo apa kabar? Yang kedua, kuota murah hanya 1000 per hari. Klik di sini yang ketiga ada pesugihan halal, dapatkan uang tunai banyak. Saya sering dapat by the way SMS begini nih. Jadi disuruh klik apa gitu ya untuk bisa uh, melipat gandakan uang gitu. Nah, ini kalau misalnya kita uh, tulis SMS-nya, terus kita coba prediksi ya dengan menggunakan modelnya ini Pertama kita ini dulu ya, kita vektorisasi dulu si SMS-nya. Terus kita prediksi ke modelnya. Habis itu kita tinggal prediksi hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya mungkin, eh, apa nih maksudnya SMS biasa? SMS operator SMS penipuan ini sebenarnya kan posisinya ya, yang ini masuk ke SMS biasa, yang ini masuk ke SMS operator, yang ini masuk ke SMS penipuan gitu ya. Mungkin kalau misalnya lebih enak, kita coba eh, ini ya, kita coba looping aja ya, item in enumerate eh uh, misalnya ya terus di sini kita printnya begini ya printnya eh uh, oke okay. printnya yang pertama itu adalah si sms nya si item nya oke okay. si item nya has, eh, bukan si new sms nya sorry new sms si indeks tertentu nah terus di sini kita tambahkan sorry gini deh set ah oke okay. oh, sorry hmm new sms index ah, ini betul sms-nya nah terus di sini kita kasih prediksinya gitu kan nah, prediksinya adalah si item nah biar lebih enak kelihatan hasil kelihatan nah Halo apa kabar? Ini masuk SMS biasa, kuota murah hanya 1000 per hari, SMS operator, kesugihan halal, ini SMS penipuan. Ya, teman-teman mungkin bisa coba-coba atau mungkin coba menggunakan model yang lain gitu ya, biar kelihatan gitu ya ininya. Uh, behavior dari modelnya seperti apa? Nah, uh, menjawab pertanyaan yang ada di sini ya imbalance dataset yang pertama cobain aja datanya s is dulu gitu ya s is dulu apakah modelnya bisa menangkap karena kadang-kadang data imbalance, tapi sebenarnya dia sudah uh, apa namanya good uh, separable datanya sudah ter ter apa ya sudah terpisah walaupun kelas yang satu ini lebih sedikit dari kelas yang banyak tapi datanya sudah separable gitu ya linearly separable atau sudah separable lah intinya modelnya sudah bisa menangkap polanya itu nggak perlu diapa-apain datanya tapi kalau misalnya oh modelnya jadinya jelek nih, ada beberapa pendekatan ya. Pendekatan yang pertama ya, teman-teman bisa lakukan yang namanya downsampling. Downsampling ini sebenarnya eh, apa namanya? Simpelnya ya kita mengurangi data yang mayoritas ya, sehingga datanya bisa mirip eh, secara proporsi dengan data yang minoritas. Ya, jadi secara apa namanya? secara metode ini ya, istilahnya dalam tanda kutip ada data yang dibuang gitu ya. Ada data yang dibuang sehingga datanya bisa jadi lebih seimbang. Tapi eh uh, apa namanya? down sampling ini ya eh uh, resikonya ya karena datanya banyak yang dibuang kan sayang ya. Harusnya itu kan bisa jadi informasi kan. Sebenarnya down sampling ini juga nggak enggak uh, mesti random, ada juga yang metode yang advance-nya ya kalau misalnya teman-teman tahu namanya adalah Tomekling. Ya, ini adalah salah satu uh, metode down sampling, ya, Tomekling. Itu Yang pertama, kalau mau pakai downsampling. sampling. Yang kedua, kebalikannya, up sampling, ya, up sampling. Oke, okay, up sampling ini uh, kebalikannya dari si down sampling, ya. Dia itu Uh, istilahnya membuat data sintesis gitu ya yang behaviornya mirip dengan data minoritas sehingga nanti dia itu uh, punya proporsi yang sama jadi kita kayak ngasih data tambahan tapi datanya sintesis gitu ya dengan uh, ada kemiripan gitu ya dengan data-data yang ada di minoritas ya ya salah satu yang populer ya up sampling ya tentunya selain random ya ada yang namanya smote ya smote ini yang banyak digunakan sih smote itu itu dari sisi datanya bisa nggak dari sisi modelnya bisa ya kalau misalnya mau dari modelnya ini namanya ada model weight ya waiting model namanya kalau nggak salah ya waiting model simpelnya ya simpel simpelnya model itu akan diberikan reward yang lebih ketika dia bisa Uh, apa namanya dia bisa menebak data yang minoritas gitu. Jadi kayak ibaratnya dia itu bakal berat ke data yang labelnya sedikit gitu. Ya ibaratnya seperti kalau ujian kan antara PG dan esai, esai SI itu kan dikit jumlahnya ya, tapi bobot nilainya tuh lebih gede kan? Karena ya dia nulis segala macam. Dia nilainya lebih gede ya daripada PG yang kita tinggal Uh, milih aja ABCD gitu. Ya, waiting model. Ada di scikit ada di sini tinggal uh, tapi di beberapa di beberapa model aja setahu saya. Misalnya kayak di SVM tuh ada. Kalau di knife base saya nggak tahu dia ada apa enggak ya, tapi biasanya kalau model yang uh, jarak gitu ya kayak KNN gitu-gitu ada. Dia bisa dengan menggunakan waiting model. Apakah kita harus pilih satu di antara tiga ini? Enggak juga kita bisa mengkombinasikan down sampling, out sampling sama weighting model sekaligus. Gitu. Jadi ya balik lagi kita harus coba satu-satu, coba satu-satu yang mana yang paling cocok segala macam. Nah, itulah makanya data scientist tuh fokusnya di situ. Datanya gimana? Kita coba gimana supaya modelnya cocok dengan data kita dan seterusnya. Jadi fokusnya itu memang di datanya dan machine learning dan metode-metode seperti ini adalah sebagai alatnya. Apakah model kita bisa bagus apa enggak gitu kira-kira ya untuk jawabannya semoga bisa menjawab dan kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan kalau teman-teman ada yang pengen ditanyakan eh uh, silahkan yeah. Makasih. ya okay. terima kasih ya terima kasih Gimana teman-teman ada yang mau nanya lagi boleh langsung poinnya atau tadi lewat kembali juga boleh tadi yang disampaikan dari konsep sampai sini benar-benar sangat-sangat -benar sangat sangat padat sekali dan tadi semoga yang sudah disampaikan bisa dicoba gitu kan tanya yep. oke itu, itu itu ada pertanyaan tambahan oh ada pertanyaan lagi nih oke okay. Oke, nah ini pertanyaannya mengenai sentimen analisis ya. Untuk melakukan sentimen analisis, idealnya berapakah jumlah data teks yang perlu di scrap? Mengingat beberapa sosial media terdapat restriction atau pembatasan, ya betul sekali. Ya sekarang itu metode apa uh, Twitter akhirnya ini dia punya kebijakan ya, dia itu ngambil data harus lewat API-nya dan API-nya itu juga terbatas sekali gitu ya. Nah, gimana kita menentukan sentimen analisis? Sebenarnya gini, ya secara konsep sebenarnya ya, kita kan pengen membuat machine learning, ya untuk bisa memprediksi behavior si populasi, begitu ya. Berarti kan yang perlu kita lakukan adalah kita mengambil sampling yang tepat, ya, mengambil sampling yang tepat. Uh, tepat itu bagaimana? Tepat itu adalah gimana caranya? Sampel yang kita Buat atau sampel yang kita ambil itu merepresentasikan si data populasinya, gitu. Itu yang penting sebenarnya, daripada jumlah itu sebenarnya yang penting. Jadi, udah representatif belum nih? Gitu. Jadi, kalau misalnya secara angka memang tidak bisa dipastikan berapa sebenarnya ya, tapi kalau misalnya kita memang fokusnya begitu ya, fokusnya memang untuk mencari insight gitu ya, di apa namanya di... Twitter gitu ya, terus perlu data yang banyak. Memang uh, itu tidak bisa kita lakukan secara gratis memang ya sayang sayangnya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita memang harus beli API khususnya atau bekerja sama dengan third party yang bisa mengumpulkan datanya gitu. Gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ngambil sampel tuh harus berapa? Nggak ada jumlah pastinya sebenarnya. Makanya tadi saya bilang dia itu Ya, data mining itu bukan uh, sesuatu yang linier. Jadi misalnya kita udah ngumpulin, katakanlah 100 tweet gitu, udah cukup belum ya? Gak usah nunggu cukup, langsung aja coba dianalisis. Kira-kira sudah sesuai belum ininya? Hasil analisisnya sudah oke okay, belum? Gitu. Ya tahu oke okay dari mana ya? Tergantung kita mau metode evaluasinya gimana? Apakah mau kita coba ambil ini gitu? Ambil apa namanya? ambil data baru sembarang kita masukin ke model kita udah sesuai apa belum atau gimana caranya terserah gitu ya yang jelas kalau misalnya oh kayaknya datanya kurang nih ya kita ambil lagi ambil terus sampai datanya itu uh, apa namanya datanya itu sudah cukup gitu atau modelnya itu sudah cukup bagus gitu jadi balik lagi saya nggak bisa uh, apa namanya nggak bisa menentukan berapa banyak jumlah datanya tapi yang jelas uh, setelah kita dapat datanya sih kalau bisa Langsung aja dilakukan analisis gitu ya. Kadang-kadang mungkin data sedikit, tapi sudah representatif itu bisa aja kan. Kayak gitu, sama eh, apa namanya, ketika kita melakukan sentimen analisis atau melakukan eh, sosial media analytics, itu sayangnya dia itu eh, trennya itu ya, biasanya itu jangka pendek ya. Jadi, misalnya kita nih ya apa namanya pengen coba? saya pengen coba uh, analisis data Twitter gitu. cuman kita dibatasin katakanlah berapa? 100 tweet sehari misal. saya nggak tahu berapa batas saya sekarang ya. eh kita kumpulin aja dulu nih selama sebulan kan sebulan kan berarti 100 kali 30 puluh gitu. ya uh, datanya. ternyata kalau kita lihat datanya itu trennya berubah ya selama sebulan itu udah banyak banget perubahan gitu. jadi ya itu juga kita perlu perlu jadi concern juga kalau misalnya emang bener-bener fokus kepada sosial media analitik ya mau nggak mau kita harus investasi di API berbayarnya gitu untuk bisa mendapatkan data yang lebih banyak dan uh, hasil analisis yang lebih akurat gitu gitu ya itu saya juga ngalamin soalnya sekarang itu uh, kita juga pengen coba lihat tren sosial media gitu ya dan memang terkendalanya memang di data dan mau nggak mau kita harus Uh, apa namanya pakai API yang berbayar ya kalau memang kita pengen uh, pakai data apa menggunakan data mereka secara legal gitu ya gitu sih ya Mas atau Mbak ya semoga menjawab. Hmm. Silahkan Silakan, silakan. yang mau ditanyakan? Ya. Ini juga yang join juga ada yang semester 7 sih, yang mungkin lagi mengusun proposal. Oh. Nah. Oke. Okay. Boleh kalau ada pertanyaan terkait itu juga boleh, silakan. Mm -hmm. <laughs> Jadi ada lagi kok teman-teman. Nanti bisa ketemu lagi sih di sesi kedua dan sesi. Ya. Yeah nanti kita akan ya mungkin akan lebih ini ya mungkin yaitu pertemuan kedua nanti kita akan lihat coba evaluasi ya kita akan coba pelajari sesi yang ketiga ini mungkin deployment ya jadi mungkin kalau teman-teman yang uh, mungkin bikin skripsi atau apa segala macam terus pengen di deploy gitu modelnya gitu ya nah itu kita akan bahas di pertemuan terakhir pertemuan terakhir kita ya, maksudnya ya <laughs> gitu iya. Ya. <laughs> ya. ya oke terima kasih ada lagi teman-teman kita tunggu sampai oh jasa beneran ini ya uh... Waktu nggak terasa cuma memang padat kalau kami sih cuma menyimak dan mengikuti yang disampaikan Kalau Pak Afif uh, pasti haus sih <laughs> Mungkin uh, mungkin nggak apa-apa lah ya dicukupkan sampai sini sudah Boleh. sore mm -hmm. Sudah jam 4 sore Terima kasih kepada Pak Afif untuk pertemuan tadi, oh, tadi dosennya juga minta rekaman hari ini sih biar siap. Uh, yang di kelas bisa apa ya dilengkapi begitu Kan kita belum masuk ke modelnya mungkin tadi kayak konveksi uh, matrix mungkin udah ditampilkan tapi itu angka-angka itu mungkin jadi hmm. akan jadi bahasan di kelas Yep. Oke, okay, mungkin itu untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Pak atas waktunya yang Sama-sama, Ibu. Ini eh uh, sekali. <laughs> sampai teori dan sampai juga hand on uh, maksudnya praktikumnya sekalian. Jadi uh, semoga bisa menambah eh uh, ya tadi sih skill dari teman-teman di sini. Amin, Jadi, amin. Ya. Yeah. Uh, kita cukupkan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sore.